الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم عما بعد. Baik tuan-tuan, para jemaah mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah menghimpunkan kita di rumah-rumahnya dengan niat untuk beriktikaf kepada Allah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi taufik dan juga hidayah kepada kita semua untuk mencari redha Allah melalui majalisil ilm. Dalam majlis ilmu sama ada kuliah, ceramah, tazkirah maupun forum. Maka pada malam ini insya-Allah di rumah Allah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin kita akan membicarakan satu tajuk forum yang pada pandangan saya adalah satu tajuk yang cukup hebat kerana ia mendepani masalah umat semasa iaitu cabaran ummah dan solusi kaedah penyelesaian masalah ummah yang berlaku. Oleh kerana ianya merupakan suatu topik yang besar, maka kita datangkan panelis-panelis kita yang tidak asing kepada tuan-tuan, walaupun pada asalnya tuan-tuan melihat itu ialah Sahibus Samahah, tapi dalam jam 6.30 petang tadi beliau melitikkan salam kepada semua memohon ampun dan maaf kerana beliau terpaksa pergi ke Johor Bahru kerana ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi WhatsApp kepada kawan-kawan semua, dia tidak dapat hadir, tapi pemain gantian yang cukup hebat juga Ustaz Tajul Urus daripada pejabat mufti unit istimbat Ustaz . Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam menepani masalah ummah yang semasa, maka saya akan perkenalkan syekh kita yang ujung sekali. Tuan-tuan dah kenal lah, ada yang dah kenal ni. Ini fasih kalam Arabi. Itu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib Khasim. Betul Ustaz ? Kalau silap kena bagi tahu. Status perkahwinan. Tak payah bagi tahu . Tuan-tuan telefon dia sendirilah. Orangnya masih muda ni. Kelahiran Kedah Darul Aman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah . Okey, alhamdulillah. Kita gemarkan apa ni gempur masjid apa Tuanku Mizan pada malam ini dengan kedatangan Syekh Muhib Khawli bin Nazim. Ikhbar Syekh, alhamdulillah tayyib yani. Alhamdulillah. Saya cakap Arab tapi dia cakap Terengganu. daripada Syria telah berkahwin 3 orang anak. Betul kan? 3 orang anak. Baik, dan di sebelah kiri saya yang paling dekat dengan saya, Al-Fadhil Ustaz Tajul Arus sebagai pegawai haiwan Islam unit istimbat bagi menggantikan Sahibus Samahah pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, mungkin pada malam ini kita tak ada soalan daripada penonton kot. Kalau nak ada pun tuan-tuan boleh WhatsApp, siapa yang cepat WhatsApp kepada saya 019-987-8682. Tak sempat. Memang pun saya tak nak bagi WhatsApp sebenarnya. 019-987-8682. Satu ataupun dua WhatsApp yang masuk saja kita akan jawab .
Jadi insyaAllah tuan-tuan, dalam mendepani masalah ini saya, itu berkaitan dengan tajuk kita, iaitu cabaran semasa ummah ataupun permasalahan ummah. Maka persoalan yang pertama lah saya nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Tajun, berkenaan dengan kita melihat fenomena ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku terutama sekali di negara kita. Kita tak ambil di negara lain, mungkin Syekh Khawli akan sebut di negara lain. Dalam negara kita yang berkaitan dengan ummah, bolehkah Ustaz terangkan perkara-perkara yang sentiasa berlega yang menjadi permasalahan atau percanggahan di kalangan umat terutama sekali rakyat Malaysia? Falitabaddal masyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada moderator Ustaz Ni, sahabat ahli panel, Syekh Muhib Khawli, Ustaz Najib Kasim, datuk-datuk, datin-datin, terutama yang mungkin saya boleh kenali Datuk Cik Mat, bekas bos saya dulu, di Jawi dulu. Nah, yang dipahamkan juga sebagai penajuk utama pada malam ini, iaitu daripada PPZ. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada malam ini. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan salam daripada Datuk Mufti Sahibus Samahah Dr. Zulkifli, kerana tidak dapat hadir pada malam ini kerana ada masalah keluarga isteri terdekat sakit tenat di Johor Bahru. Saya diminta untuk menggantikan beliau. Minta maaf kalau sekiranya apa ataupun saya ini sudah pastinya tidak akan sama sekali dengan Sahibus Samahah. Tapi saya akan menyampaikan sedikit yang mungkin insyaAllah kita akan berkongsi pada malam ini tentang masalah ummah dan solusinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Maksudnya, dan telah kami bangkitkan bagi setiap umat itu rasul untuk menyeru mereka itu supaya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Dan ada di antara mereka yang mendapat hidayah dan ada sebahagiannya yang lain terus kekal dalam kesesatan. Sadaqallahul azim. Apa yang ingin saya sebutkan di sini, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul-rasul ini kepada umat ini daripada awal lagi sehinggalah kepada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memandu manusia. Kerana tidak cukup dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan itu, manusia tidak akan dapat memahami dengan sebaiknya kecuali dengan adanya rasul yang membaca, yang mengajar, yang menerangkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pastinya itulah yang akan membawa keselamatan kepada manusia ini secara keseluruhannya, dunia dan akhirat ini. Dan sudah pasti kita hendaklah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita akan mendapat keselamatan, kesejahteraan dan tidak timbul suatu masalah yang berlaku terutama sekali dalam masalah agama ini.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Aku telah tinggal kepada kamu dua perkara. Nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya." Apa dia? Yang pertamanya kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita tengok ramai di kalangan kita yang kita lihat berlaku perselisihan, berlaku masalah, berlaku kekacauan, berlaku pergaduhan di kalangan masyarakat. Kenapa boleh jadi begitu? Ini masalah-masalah yang mungkin kita perlu amati, perlu kita selesaikan dengan sebaiknya. Perlu kita selesaikan dengan sebaiknya. Kita sebagai ahli masjid, kita sebagai komuniti kampung, kita sebagai orang-orang yang berkenaan, yang sudah pasti ada kekuatan untuk menarik masyarakat ini ke arah kebaikan, untuk menjelaskan perkara-perkara yang sebenarnya supaya tidak timbul perselisihan masalah yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Saya boleh sebutkan di sini, yang pertama sekali antara masalah yang berlaku iaitu masalah agama. Masalah agama ini saya boleh kategorikan dua bahagian, dua kategori. Masalah yang pertama sekali, bahagian yang pertama sekali, orang yang berpegang dengan agama juga timbul masalah. Orang yang berpegang dengan agama berlaku timbul masalah. Saya akan sebutkan nanti. Yang keduanya, masalah orang yang tidak beramal dengan agama timbul masalah juga. Okey, masalah yang pertama kita tengok. Hari ini betapa ramai sekali orang yang tahu agama, alhamdulillah, suatu benda yang baik, suatu benda yang agak tak cukup memberangsangkan kepada kita, suatu perkara yang kita rasa bangga pada hari ini kerana masyarakat sudah maju ataupun sudah mendapat ilmu itu dengan banyak, dengan mudah, bahkan pada hari ini dengan media masa yang begitu pelbagai, mudah untuk mendapat bermacam jenis ilmu. Ilmu WhatsApp hari ini ada. Dikenali dengan cara mudahnya ilmu WhatsApp, ilmu Facebook. Belajar daripada situ dan terus sebarkan kepada orang lain. Dengan tidak, kadang-kadang boleh mengelirukan. Dia tidak memahami, menghadam suatu masalah tersebut dengan sebaiknya sehingga boleh mengelirukan orang lain. Sehingga boleh menjejaskan amalan-amalan yang sudah difahami, yang boleh mencurigakan, mengelirukan dan sehingga timbul kepada pergaduhan, perselisihan di kalangan masyarakat. Ini perkara yang berlaku. Kenapa berlaku begitu? Mungkin daripada banyak sudut, banyak sebab yang mungkin kita dapat lihat, perkara-perkara yang mungkin berlaku begitu, mungkin dia nak tunjuk dia tu faham, dia tahu. Dia tahu suatu benda itu menyebabkan dia nak nak menyatakan dialah orang yang tahu tentang perkara tersebut. Menyatakan orang lain tidak tahu tentang perkara tersebut. Ini satu masalah. Dia nak sebutkan perkara itu, dialah yang faham, dia yang tahu. Dan yang lebih malangnya lagi, apabila dia menyatakan ataupun menafikan ataupun menidakkan apa yang orang lain tahu itu. Ini masalah yang besar. Sebab tu kita tengok hari ni, kalau orang awam tengok hari ni berlaku masalah di kalangan agamawan, lebih mudah, di kalangan alim, ulama, ustaz dan sebagainya, berlaku percanggahan. Kerana apa? Kerana sebenarnya kadang-kadang mereka itu tidak begitu hadam. Jangan kita faham, jangan kita rasa kita tahu dalam satu sudut, kita tahu semua bidang. Jangan kita rasa tahu dalam satu bab, satu bahagian, kita rasa kita faham semua bahagian dalam agama ini. Macam doktor juga. Doktor di hospital ni tidak kata semua benda dia tahu, tidak semua benda dia pakar. Bahagian mata. Maka orang tu yang lebih memahami ataupun lebih tahu selok-belok perkara tu. Tak boleh nak pergi rujuk pada orang yang sakit, bahagian bius ke pembedahan dan sebagainya, tak boleh. Begitu juga dalam konteks agama ini,
maka semua pihak mesti dia kena memahami dan berbincang antara satu sama lain. Tidak semudahnya menafikan pihak lain dalam konteks apa yang berlaku itu, dan mesti kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara kecil yang kata mungkin timbul itu yang sepatutnya menjadi khilaf di kalangan ulama yang sudah lama ada khilaf, yang sudah lama ada khilaf, kita tidak perlu timbulkan, tidak perlu perselisihkan, tidak perlu menjadi satu masalah dalam masyarakat. Kerana benda-benda yang khilaf ini adalah suatu benda yang kata yang setengahnya adalah boleh diamalkan. Mana khilaf yang kata di khilaf muktabar, khilaf yang diakui, boleh diterima. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalangan sahabat memahami dalam hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraizah. Hadis riwayat Bukhari. Jangan sesekali kamu, nyatakan kepada sahabat-sahabat dia, jangan sekali-kali kamu sembahyang asar kecuali apabila sampai kepada Bani Quraizah. Maka di kalangan sahabat ada dua pendapat ataupun dua kelompok yang faham tentang hadis ini. Yang faham tentang hadis ini, satu kelompoknya yang faham, dia kata mesti kita kena sembahyang asar ini apabila sampai di Bani Quraizah, kerana itu adalah zahir nyata hadis. Kerana itu adalah zahir nyata hadisnya begitu. Tetapi satu kelompok, satu pihak yang lain menyatakan bahawasanya tidak. Tidak semestinya kita sampai di sana. Kita mesti sembahyang asarin pada waktu dia, pada masa dia. Bila masuk sahaja waktu asar, mesti kita tunaikan sembahyang. Hadis Nabi tadi menunjukkan bahawasanya nak supaya kita bersegera sampai kepada Bani Quraizah. Sedangkan sembahyang itu mesti ada waktu dia yang telah ditetapkan. Inna solata kana ta'ala al-mu'minina kitaban mawquta, itu mesti kita pegang. Tak boleh bergaduh. Maknanya bergaduh itu maksudnya bukan kata bergaduh sehingga bertelingkah, tidak. Maknanya berselisih pendapat, berselisih pandangan di kalangan sahabat. Maka dirujuk kepada Nabi SAW. Maka keputusannya Nabi tidak menyalahkan mana-mana pihak. Tidak menyalahkan mana-mana pihak. Ini yang perlu kita fahami dalam konteks kita hari ini. Apa benda yang kita pergaduhkan itu, maka kita mesti faham ianya menjadi suatu masalah yang besar, masalah asas ataupun masalah yang cabang, masalah furuk. Saya rasa sekadar itu sahaja dulu. Mungkin terlebih dah, wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil di atas pencerahan mengenai persoalan yang pertama. Tepat mengikut masa yang telah pun ditetapkan. Kira pemain simpanan itu hebat jugalah. Kalau tidak menjaringkan gubu hampir-hampir menewaskan Khairul Fahmi Cik Mak lah. Ketak juga hati Khairul Fahmi Cik Mak ni. Jadi dalam persoalan yang pertama dari punca menjadi perselisihan besar kepada orang Islam di Malaysia terutama sekali dan dunia umumnya ialah kerana tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu selisihkan dalam suatu apa jua sekalipun, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Kerana kita hidup di alam ini ialah milik Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, tak selesai masalah. Saya adalah tetamu di masjid Tuanku Mizan. Saya tak boleh buat pandai saya sendiri mari pasang mic, tekan mic, tekan lampu, tak boleh. Dia ada AJK dia, dia ada boh besar dia, dia ada tokeh dia lah. Kalau saya buat pandai, saya tak akan selesai masalah. Mungkin saya pergi buka mic, orang nak mic dalam saja, mic luar tak boleh. Jadi bila kita berada di alam ini, balik semula kepada pencipta yang semula, Allah Subhanahu Wa Taala. Selisih apa juga, kembali kepada Allah dan juga Rasul, baru selesai masalah. Selagi tidak kembali kepada Allah dan Rasul, maka tidak akan selesai masalah buat selama-lamanya. Jadi kita melihat fenomena ini berlaku di Malaysia. Tapi kita buka sikit minda, kita keluar daripada
daripada Malaysia. Kita tengok di negara-negara Arab sekalipun, negara Arab, sepatutnya kita tengok di negara Arab ni dia bersatu, bersatu. Tetapi kenapa akhir-akhir ini, bahasa kampung saya sebut lately, kampung saya lah, orang Putrajaya saya tak tahu, arwah mak saya kata lately, negara-negara Arab dia berkecamuk, bergaduh sama sendiri. Jadi kita datangkan tidak lain daripada bumi Arab, Syria Syekh Muhib. Jadi tolong selesaikan persoalan ini, Tuan Syekh kita, mengenai kenapa negara-negara Arab yang sepatutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, tiba-tiba tafarraku berpecah dan berpecah dan berpecah. Fal yatafaddal mashkura kallim arabi walau terengganu ma fi mushkilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسي حرمتي مدريت فورم pada malam ini Ustaz Nik Kamarudin yang saya kasihi, panel kita yang pertama Ustaz Tajul daripada Jabat Mufti menggantikan Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli yang saya hormati juga sahabat saya Ustaz Najib daripada Kedah. Tak, gua cepedak. Yang saya kasihi dan raikan seluruh hadirin, seluruh jemaah muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya sangat bahagia, rasa gembira sangat kerana dapat berada dalam forum yang cukup hebat ni dengan orang yang masya-Allah ilmu dia cukup mantap, dan mungkin kita agak sedikit kecewa sebab tidak dihadiri oleh Sahibus Samahah. Walaupun saya masa tu saya post kat Facebook saya selalu, oh inilah saat yang saya nanti-nantikan. Tapi subhanallah, qadarullah ma syaa fa'al, tak dapat hadir bersama. Tapi alhamdulillah kita melihat kehadiran yang cukup merangsangkan daripada jemaah kita. Masya-Allah, saya pun tak sangka. Sebab biasa kalau kuliah saya, hok mari kuliah tu 10 orang lah. Tiga, bila sebut Syekh Muhib mari, tiga cabut lari. Tinggal 7. 5 tidur, 2 tengok gini. Tapi alhamdulillah hari ni tengok ramah. Syukur pada Allah. Dan hakikatnya, saya duduk di Besuk. Besuk ni memang Terengganu. Tetapi, Besuk ni dia ada lorak sendiri. Dia cakap Kelantan. Sebab dia dekat sempadan Kelantan. Jadi minta maaf lah kalau tu baik kata Eklate tu. Kalau tak faham, tanya deh. InsyaAllah kita boleh terjemah sikit. Jadi saya mula Ustaz dengan qasidah dulu, insyaAllah boleh. Kita buat qasidah sikit insyaAllah. Muji Rasulullah SAW. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا
يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل عليه يا حبيب الله يا رسول الله الحمد لله سبحانه saya rasa bertuah dan sangat untung pada malam ini sebab berada di kalangan orang-orang yang soleh, di kalangan ustaz-ustaz yang hebat, di kalangan orang beriman yang sangat mencintai ilmu, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahi al-islam وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ Agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ Sebab utama yang menyebabkan perpecahan di kalangan Ahlul Kitab, yakni Al-Yahud wal Nasara, orang Yahudi dan Nasrani, sebab utama tuan-tuan yang menyebabkan mereka berpecah belah dan menjadi berbagai kelompok dan puak-puak, iaitu وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ Walaupun mereka dapat ilmu, baghyan, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam ayat ini antara sebab utama perpecahan orang dulu, iaitu al-baghi. Yani al-baghi ni tuan, walaupun mereka tahu hakikat ilmu itu benar, tapi mereka ada kepentingan sendiri. Walaupun mereka tahu bahawasanya Allah itu satu, Nabi Isa alaihi salam bukan anak Allah tapi rasul Allah dan hamba Allah, tapi oleh kerana mereka nak mengatasi satu puak lain, lalu mereka mencipta agama baru. Naam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan hasadan wa baghidha dengki, hasad, benci, dan dia nak dapat kepentingan, nak mengatasi yang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله أكبر. Tuan faham tak maksud ayat ni? Faham tak? Tak, terus terang saya ni nak tanya cara direct ya. Cara saudara, jangan risau, kita majlis ilmu, bukan ustaz. Oh ni Pak Arak ni pandang ngaji ni. Tak, tuan-tuan, bukan gitu. Kita nak sebenarnya faham maksud ayat Al-Quran. Tu masalah umat Islam. Yang kedua yang saya nak sebut nanti insya-Allah, masalah kejahilan kita dalam di segi bahasa Arab, tuan-tuan. Kita ngaji Al-Quran, kita baca, kita dengar. Bila orang duk baca, oh sedap, ataupun tok imam jadi imam, oh sedap tok imam, nyakuk molek. Dia kata nyakuk. Tuan-tuan faham tak nyakuk? Oh ni kita menghadapi masalah berlainan slang. Nyakuk tak dah? Nyakuk. Tak tahu ah, tengok gelin kepala lalu. Nyakuk ni bila kita dapat apa? Nasi putih kan? Eh? Masuk zoo. Ah ni sedap, kata yang mudah sikit. Oh sedap, masuk zoo. Macam kita dapat nasi putih, kemudian jumpa nasi putih saja, tak jumpa lauk dia. Lalu kita nak makan nasi sahaja tanpa lauk, kita kata tak nyakuk dah. Sama juga kalau orang bagi nasi kat saya lah dulu, letak lauk tapi tak ada budu, tak nyakuk. Maksudnya tak jadi nak tanam. Jadi tu tuan, kita pun sama juga. Al-Quran ni kalau kita tak faham maksud ayat dia, sebenarnya dia tidak akan masuk habis. Subhanallah. Naam. Ni masalah umat Islam kita. Sebab itulah kadang-kadang saya baca satu ayat, saya tanya jemaah, faham ke tak? Tuan-tuan faham ke tak ayat tadi? Tak faham. Itu masalah. Bila kita tak faham, sebenarnya kita akan beri peluang kepada orang lain, pihak lain, supaya dia ambil kesempatan atas kita, bahawasanya dia tahu tapi kita tak tahu. Dalam Islam tuan-tuan, tak ada prinsip orang tak tahu hakikatnya. Sebab ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, iqra. Iqra bukan setakat baca. Oh, aku baca dah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah suruh baca dan faham asal usul kita 'alaq. Eh? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, innal ladzina farraqu dinahum. Mereka yang membecahkan agama mereka. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Mereka ini yang membecah agama mereka dan menjadi syiah, yakni jadi firak, yakni menjadi kumpulan-kumpulan. Setiap kumpulan, aku yang betul, hak ni salah. Naam. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau tiada kaitan. Allah, mari lalu kata habis. Tak ada kaitan. Tergantung kaitan. Dia G pula. Oh, subhanallah. Tapi unik bahasa Melayu. Saya suka sangat. Demi Allah saya cakap, bahasa Melayu adalah bahasa nombor satu yang saya minat. Sungguh. Bukan sebab bini orang besu. Dok. Bini yang pertama, Ustaz. Yang kedua, belum ada lagi lah. InsyaAllah. Tak berani, Ustaz. Kena katok. Tak berani, Ustaz. Kena katok dengan batu nisan. Tahu tak batu nisan, Ustaz? Batu orang batu giling. Allah, betul mah. Waktu batu giling tu mah, silap. Allah, silap lagi. Aduh. Mati terus tak? Allah. Bahaya tu. Waktu katuk mati belum lalu batu ni silap. Bahaya. Jadi tuan rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Yani bila kita tengok banyak kumpulan, hak ni kata dia Islam, hak ni kata dia yang betul. Jadi subhanallah, Allah kata lasta minhum fi syai', tak ada kaitan dengan Islam, tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalam. Naam. Lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah. Serahkan perihal mereka kepada Allah. Thum fayunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab mereka di akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak ayat Al-Quran sebut mengenai masalah perpecahan. Sebab apa tuan-tuan? InsyaAllah saya akan bagi tiga sebab utama. Nanti saya huraikan. Ni sebab pusingan pertama. Kita berapa pusingan, Ustaz? Terima kasih tanya. Kita pusing setakat boleh pusing. Oh, hebat.
Tak sedap. Oh. Apa sedap tu? Okey. Jadi insya-Allah boleh hurai sikit. Ada pusingan banyak jadi. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah. Antara tiga sebab ataupun tiga sebab yang saya insya-Allah nak tumpu sebab saya tak nak melencong. Sebab pertama yang saya tekan kat sini al-jahl. Kejahilan. Tak ada ilmu. Minta maaf, bukan maksudnya ilmu. Oh, dia ni tahu, aku tak, tak tuan. Dalam Islam saya lagi tekan sekali lagi, setiap seorang Islam wajib dia belajar. Betul tak? Rasulullah SAW kata, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilm, menuntut ilmu wajib atas seorang orang Islam. Oh, dia ni Arab pehen. Tak tuan, Arab pun bergerak juga sekarang ni. Sebab mereka tak ada ilmu, tak belajar. Naam. Quran tak ngaji. Naam. Jadi yang pertama al-jahl. Nanti kita huraikan insya-Allah dalam pusingan yang akan datang. Yang kedua al-ghulu. Tahu tak ghulu? Melampau. Ustaz Memeh dia Arab tu. Tengok muka hidung pun macam Memeh tengok. Ha. Cuma kalau kita tanding hidung lebih kuranglah tak jauh. Ha, ustaz pun hidup ni mancung belakang ni mancik paling mancung ni. Arab Kelantan. Arab oh hebat. Oh, ustaz oh, Kelantan. Asal Kelantan? Brunei Darun Naim. Tadi kata Arab Kelantan ni Brunei pula. Hok mana satu? Saya rasa Arab ni hidup macam. Jadi yang kedua al-ghulu tuan-tuan, yakni melampau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegur orang sebelum kita Bani Israel, An-Nasara. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab la taghlu. Wahai ahlul kitab, jangan melampau dalam agama kamu. Apa melampau? Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan kata menda kecuali yang benar mengenai Allah. Apa? Sebab mereka kata Masih Isa alaihi salam ana Allah Subhanahu wa Taala. Allah kata innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah. Allah tekan innamal masih. Ya salam. Siapa yang ghayak kita tuan? Ghayak tu faham tak ghayak? Tak faham. Faham dah alhamdulillah. Ghayak siapa cerita kepada kita? Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran. Ya salam. Innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله المسيح عيسى رسول الله رسول رسول الله وكلمته ألقاها كلمة يعني كت الله كن يا عيسى فكان بل الله كت كن جدي ترسي أكن بلكو وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه Ni Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat Allah bubuh dalam Sayyidatuna Maryam alaihi salam lalu lahir Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih. Beriman kepada Allah dan para rasul. Wa la taqulu thalatha. Dah lah kata tiga. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم ولا تقولوا ثلاثة خيرا لكم. Jangan kata tiga lebih baik kepada kamu. Jangan kata tiga. Sebab kalau kita tengok Kristian kata tiga. Allah the God, Holy Spirit, then Jesus. Bila tanya macam mana tiga masuk satu, kita jadi sumat tuan. Tahu tak sumat? Allah nak ayat mana sumat ustaz apa dia sumat betul sumbat ah sumbat ha sumbat tapi orang Kelantan kata sumat tapi ada orang muka dia tak tahu apa dia ni sumat tu sumbat ni tuan jim jim bila kita tanya dia dia pun jim tak tahu nak cakap macam mana Tuhan jadi tiga jadi Tuhan sebab tu Allah kata innamallahu ilahun wahid innamallahu ilahun wahidun la ilaha illa la bukan ada orang tegur tak buka tak surah An-Nisa ayat 171. Innamallahu ilahu wahidun subhanah. Lepas tu ada orang hafal tak? Ada orang buka tak? Ayuh, tengok belakang senyap. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah, tak ada anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allahu Akbar tuan. Ayat ni saya suka sangat sebab dia menunjukkan akidah kita di mana Allah Subhanahu wa taala merongkaikan ataupun membongkarkan sebab kesesatan orang Kristian. Tapi subhanallah, di kalangan kita, zaman kita sekarang ni muncul gulungan-gulungan yang gulu yang telah mendakwa bahawasanya lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada a'immah, ada imam-imam 12 yang kononnya imam-imam ini sebenarnya mengetahui ilmu ghaib, bahkan mereka menguruskan syurga dan api neraka, bahkan mereka memegang kunci-kunci syurga. Yakni maksud saya di sini Syiah tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita tengok Syiah melalui ataupun terjebat dalam masalah yang sama iaitu al-ghulu. Yang ketiga, ustaz berapa lama saya? Habiskan yang ketiga. Masya-Allah ketiga. Oh, hebat ustaz. Yang ketiga tuan-tuan rahmati Allah, wahwa ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa yakni ikut hawa nafsu, di mana bila ada kepentingan, bila kita ada kepentingan, kita menggunakan agama, minta maaf eh, menunggang agama atas orang yang jahil, dia ada kaitan dengan kejahilan, supaya kita capai satu matlamat. Dengan kata kita nak Islam ataupun kita nak agama Allah, sedangkan tuan-tuan dia nak capai satu tujuan dia. Dan itu paling jelas dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala sebut dua ayat, ayat 30 dan 31, 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah kata munibina ilaihi, rujuk kepada Allah. Munibina ilaihi wattaqu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salat, dirikan salat. Wa la takunu minal musyrikin, jangan jadi seperti orang musyrik. Minal ladhina farraqu dinahum, mereka telah membecah agama mereka ikut suka masing-masing. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'a, menjadi kumpulan dan kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap bahagian, setiap kelompok dia suka dengan apa yang ada, tapi sebenarnya mereka telah menyesatkan pengikut-pengikut mereka. InsyaAllah saya berhenti setakat ini. InsyaAllah kita serah kepada Tuan Moderator. InsyaAllah. Jazakallah khair. Jazakallah khairul jazak. Terima kasih Al-Fadhil Syekh Muhib di atas penerangan yang cukup lebar mengenai kenapa berlakunya masalah ummah, bukan setakat di negara kita Malaysia, bahkan di seluruh dunia, bahkan juga di negara-negara Arab. Yang besar sekalinya ialah al-jahlu lah, kerana kejahilan. Kita baca Quran, kadang-kadang Quran melaknat kita lah. Sebab apa? Sebab kita tak faham, mungkin berhenti tempat yang tidak sepatutnya. Traffic light merah kita berhenti sepatutnya. Kita apa tak berhenti, berhenti dan sebagainya. Baik, dalam mukadimah tadi cukup hebat tuan-tuan eh, bila kita dengar sallu ala ala khairil anam, maka berdetik di hati kita ialah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada masa sekarang, lau kana bainana al habib, kalaulah kekasih yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekarang, adakah Nabi berbangga dan berbahagia dengan apa yang berlaku kepada umatnya sendiri? Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inni mubahim bikum bikathratil umam, aku rasa bangga dan bermegah dengan umat yang ramai, tetapi bukannya umat yang berpecah belah. Ramai tapi berpecah belah seperti sedikit yang kuat berpecah. Pokok utama ialah kena ada ilmu. Kena ada ilmu, jangan kita jahil. Walaupun kita orang Melayu tidak pandai bahasa Arab, tapi kena belajar terutama sekali dalam Fatihah, bacaan wajib, tahiyat akhir dan sebagainya, untuk faham. Kalau tidak kita tak faham. Syekh Muhyid dengan suara Arab lah, Arabian, Arab walaupun Terengganu, tak ada bunyi, dia punya budu, kebesutan dia tu tak bunyi kan. Dia mengaji Quran bunyi Arab. Jadi kita Melayu pun, tak kira lah Melayu Putrajaya ke, Melayu Dengkil ke, Melayu mana ke, Al-Jawa wal-Jawi ke, kena Arabun, fasahah,
dengan fasahah. Kalau tidak, kita tak faham. Saya nak berlagu pun suara dah tak ada, dah habis dah ni. sebab banyak sangat lagu, banyak karaoke. Dia kata, ustaz, banyak karaoke, karaoke qasidah macam tadi, alhamdulillah. Saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan dan akak-akak sekalian. Kalau boleh faham, saya punya qasidah ni, kalau Syekh Muhyid boleh faham, tu kira hebat juga. Orang yang dah selalu ikut saya, dia dah tahu dah ni. Orang yang tak biasa ikut Syekh Muhyid mungkin tak pernah dengar. Mungkin di Terengganu mungkin dengar juga ni. Inna raqakul abis Pabu illa raqak musbatan. Surah mana agak-agak? Wallahu a'lam. Surah saya pun tak tahu, sebab dia tipu-tipu. Rokokku telah pun habis, maka berilah rokokmu sebatang kepadaku. Inna rokokkum habis, fal berilah rokokmu sebatang, dia kata. Tapi dia buat lagu. Jadi maknanya kalau kita jahil, kita pun Allah 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 azim azim, bunyi hebat, padahal dia tipu. Wassalam tu watakunul bayalah. Selamlah, tak boleh selam, aku takut kepada buaya, dia kata. Tapi orang Melayu nak cakap Arab dia macam-macam. Macam orang bawa balik Mekah, anak anta, anak anta. Silap-silap dia sebut, anta, anak, anak, anak balik bila? Anta baru balik, dah terbalik . Tapi tak apalah, kita sikit-sikit kita belajar . Nak belajar, kelah bahasa Arab saya difahamkan ada dan sebagainya. Baik, untuk Syekh Najib dah geram ni, dah geram dah. Kita bagi dia geram dulu . Geram, ini masalah yang berlaku kepada semasa lah. Kita di Malaysia ni berpegang kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jemaah. Ahli Sunnah wal Jemaah. Alaikum bil Jemaah. Tapi kalau kita melihat akhir-akhir ini, kebelakangan ini, ada unsur-unsur baru yang cuba menular masuk ke negara kita Malaysia, yang menyebabkan salah satu cabaran, menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam di Malaysia untuk berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jemaah. Jadi saya minta Syekh Najib untuk menerangkan kepada kita aliran-aliran yang baru yang menular masuk dan bagaimana kita nak kenal dia. Kalau boleh Ustaz terangkan, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nasta'hdihi wa nasta'afiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yisr li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'. Terima kasih pada Ustaz Nik selaku moderator majlis. Yang berbahagia, yang dialu-alukan juga pengganti kepada sahibus samahah Ustaz Tajul. Alhamdulillah malam ni dapat bersua dan berkenalan dengan beliau. Dan memang dah, walaupun bukan mufti, kira mufti lah sebab bahagian istimbat. Dia bahagian istimbat di pejabat mufti. Istimbat ni cara bagaimana nak keluarkan hukum. Maknanya kalau dah duduk bahagian nak keluarkan hukum tu, mufti dah lah kiranya. Kerja mufti orang kata, kerja mufti. Bakal mengganti insyaAllah mudah-mudahan. Sahabat saya, Syekh Muhyib. Syekh Muhyib ni untuk sekadar pembuka kata malam ni nak cerita kat tuan-tuan. Saya kenal dengan dia ni secara tak sengaja. Saya tak pasti dia ingat tak ingat kisah ni. Berlaku waktu saya berada di Syria, daripada tahun 95 sampai tahun 99. Saya tak ingat tahun yang bila, di antara 4 ke 5 tahun itu. Saya masuk ke Masjid Umawi di Damsyik. Masuk-masuk tengok, biasa orang Arab dalam masjid. Tiba-tiba dia datang, dia tegur saya. Soalan pertama, demo Kelantan. Kata kok mana Arab ni kacak Kelantan, tanya pula kita Kelantan ke dok. Dia kata, bukan, kita pun tahu juga kacak Kelantan. Walaupun orang Kedah.
Saya pernah cakap Kelantan, orang jumpa dengan orang Kelantan, dia kata demo kecek Kelantan bunyi Kedah, dia kata. Allahu Akbar. Kat situlah saya berkenalan dengan dia dan saya bawa balik dia ke rumah, rumah sewa kami. Dan waktu tu kita orang di Zahirah Jadidah. Waktu tu Allahu Alam dia ingat ke tidak, cerita belasan tahun yang lampau. Kemudian saya sambung belajar ke Jordan, juga berkesempatan bertemu dia di Mafraq, saya di Muqtah. Tapi sempatlah sekejap dan saya tahulah cerita dia. Sehinggalah bila balik ke Malaysia, tak sangka rupa-rupanya dia ada kat Malaysia. Dan berkahwin pula dengan orang Besut. Dan ditakdirkan Allah, Allah nak jalinkan lagi hubungan tu supaya tak terputus. Dia berkawan pula dengan adik saya. Dan kebetulan walimah adik saya pun dialah yang datang bernasyid kat rumah, Masya Allah. Orang yang memang Allah berikan pada dia nikmat suara yang sedap. Kemudian boleh cakap Melayu yang fasih, Masya Allah, lidah yang fasih. Dan saya tadi dia ingat dia nak nyanyikan satu lagu, lagu Dimashq fil Qalbi. Mungkin kejap lagi last kali kita minta dia nyanyi satu lagu Dimashq fil Qalbi. Dimashq fil Qalbi ni satu lagu yang kalau kita dengar betul-betul menitis air mata. Sebab kita kenangkan keadaan yang berlaku di Syam pada saat ini, makna Dimashq fil Qalbi, Dimashq di hatiku. Siapa yang pernah pergi ke Syam, dia akan rindu yang teramat dan teringin untuk nak pulang semula ke negara Syam. Kerana negara Syam ini negeri yang cukup berkat. Berkat pada ilmunya, berkat pada ulama'nya dan berkat pada penuntut-penuntut ilmu yang datang untuk menuntut ilmu. Dan kita akan dapati Masya Allah tak ada suasana yang cukup seronok dan hebat melainkan suasana saat berada di Syam. Tuan-tuan bayangkan tengok pukul subuh pukul 4 pagi. Pukul 3 pagi kita akan dapati di jalan-jalan orang-orang muda berjalan kilik kitab. Naik basikal pergi untuk belajar di masjid-masjid yang mempunyai kuliah tiap-tiap waktu solat. Di Masjid Umawi, bukan pada satu masjid seorang ustaz, bahkan pada setiap tiang ada seorang syekh yang mengajar dan anak murid masing-masing yang belajar pada waktu tersebut. Alhamdulillah Allah berikan kepada mereka keberkatan dengan ramainya ulama. Dan kita lihat Allah berikan sudah pasti tempat yang hebat, ujiannya juga adalah sama hebat dengan kehebatan yang mereka miliki pada waktu tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau Tuan Mufti ada pada malam ni, juga saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Kerana ni benda yang pernah berlaku pada diri saya saat kali pertama juga bertemu dengan Tuan Mufti, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya bukan pelajar yang cerdik dulu ni, pelajar yang biasa-biasa sahaja. Tapi mungkin keberkatan mak bapak kita waktu tersebut, akhirnya kita dapat sambung belajar. Dan tempat pilihan saya adalah Syam. Sebabnya kerana tak ramai orang Malaysia, saya nak, memang nak cakap Arab. Takdirkan Allah sampai ke Syam dalam keadaan buta, buta Arab. Sampai dekat traffic light, kan ada satu papan tanda stop berhenti tu kan. Dia tulis huruf Qaf dengan huruf Fa, tapi tak ada baris. Naik teksi seorang diri tanpa siapa teman masuk ke Syam ni. Waktu tu last sekali nak suruh teksi berhenti, tak tahu, tak reti ayat apa nak kata. Saya tengok dia kata ni mesti berhenti, tapi tak ada baris. Saya pun try sebut khuf. Driver teksi relax aja. Kita sebut khif, dia tak faham juga. Nyaris-nyaris nak sebut sadaqallahul azim. Kebetulan sampai kat roundabout, tak apalah, dia pun beritahu kat ada pegang steering suruh berhenti, bagi isyarat dia pun berhenti. Berhenti, saya duduk 2 jam dekat bab musalla, isyarat apa roundabout bab musalla satu tempat tu, sampailah bertemu dengan seorang pelajar Malaysia, letakkan saya di rumah persatuan. Dia orang kata malam ni ada seorang ustaz nak datang ceramah, ada majlis ilmu. Saya kata insya-Allah saya join. Tak apa, tunggu sampai maghrib, ustaz tu pun datang, seorang ustaz badan kurus kering macam saya lah. Pakai jubah singkat paras betis, jubahnya bertampung. Kupiahnya yang kita tengok kupiah yang agak kusam. Dia pun duduk dekat depan. Dia pun, saya pun dalam hati saya, betul yo je ustaz ni, pak biasa saja pun. Tapi bila dia bercakap, Masya Allah, saya yang bersandar, kita bangun duduk tegak. Saya kata ni bukan calang-calang ustaz ni, ustaz ni hebat. Saya tanya apa nama ustaz ni. Dia orang kata yang ni lah Ustaz Zul. Saya kata Masya Allah. Waktu tu terus saya doakan dalam hati saya, ya Allah, kalaulah sekiranya tak boleh jadi macam dia pun, sipi-sipi pun jadilah. Saya minta doa waktu tu dan alhamdulillah Allah perkenankan, memang tak jadi macam dia pun. Tapi sipi-sipi tu adalah sikit-sikit, kita katakan serpihan-serpihan. Karena saya teringat salah satunya daripada doa bapa Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Bapak Imam Ghazali rahimahullah ni dia bukan orang yang alim. Mungkin kat dalam ni ada orang yang nama Ghazali. Kalau kita tanya pada orang yang nama Ghazali tu, apa makna Ghazali tu? Dia kata, eh ini imam hebat ni Ghazali ni. Iyalah, apa makna Ghazali? Dia tak tahu pun. Sebenarnya Ghazali tu bukan nama Imam Ghazali. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Panjang tu, kalau boleh ingat lah. Baik, Al-Ghazali tu surname ataupun family name, nama keluarga dia. Nama keluarga dia Al-Ghazali, makna dia tukang pintal bulu kambing. Kalimah Ghazali tu. So siapa yang nama Ghazali sendiri mau ingat, dia punya makna dia tukang pintal bulu kambing. Baik. Imam bapak dia ni bila duduk dalam majlis ilmu, dia tahu dia tak alim, dia orang yang biasa. Ni sebab tu penting bagi kita, terutama pada zaman orang berada dalam kejahilan. Penting sangat-sangat duduk dengan orang berilmu. Duduk di dalam majlis ilmu, cinta orang-orang yang soleh. Kerana ini juga di antara salah satu daripada doa Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS minta doa kepada Allah, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku kebijaksanaan. Hari ini nak cari orang yang cerdik, ramai di antara kita yang cerdik. Hadapan ni cerdik belakang. Bukan tak mengaji, kita mengaji. Mengaji cerdik lah. Ada mungkin yang degree, ada mungkin yang sampai PhD, master dan sebagainya. Kita cerdik. Tapi bijaksana ke kita? Apa makna bijaksana ni? Hikmah. Apa makna hikmah ni? Iaitu orang yang pandai meletakkan sesuatu kena pada tempat. Cerdik sahaja tak menjadikan dia boleh pandai letak sesuatu kena pada tempat. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni, maaf cakap, saya bukan nak kata anti ustaz, tak suka ustaz, bukan. Kadang-kadang mungkin dia terlebih bersemangat, pergi cerita dekat awam, cerita benda-benda khilaf yang teruk-teruk, yang dalam-dalam. Sampai ke tahap kita melopong, dulunya rasa macam boleh, bila ustaz ni cerita nampak rasa macam tak boleh pula. Akhirnya pening orang awam, tak faham. Kerana ada ustaz-ustaz yang suka bawa isu-isu yang kita katakan khilaf, isu-isu yang kadang-kala dah ditinggalkan ulama pada zaman yang lama tetapi ditimbulkan semula. Yang ni bahaya. Bahayanya menjadikan masyarakat akan melopong pada waktu tersebut. Sebab tu Imam Nabi Allah Ibrahim minta, ya Allah berikanlah pada aku hukman. Hukman ni bijaksana, hikam, bijaksana. Orang cerdik ramai, hari ni ramai yang cerdik. Dan masalah yang paling bahaya yang berlaku di dunia ini bukan masalah orang yang bodoh. Orang bodoh tak ada masalah pun. Bukan masalah orang, masalahnya adalah masalah orang yang cerdik dan buat-buat cerdik. Betul. Dan jenayah yang paling bahaya dilakukan juga adalah jenayah yang dilakukan oleh orang yang cerdik. Orang yang tak berapa cerdik, jenayah dia curi selipar dekat masjid. Mungkin curi RM10, RM20. Tapi orang yang cerdik, maka dia akan mencuri lebih daripada tu dengan cara nampak macam orang cerdik juga. Sebab tu diminta kita nak jadi bijaksana. Sehingga Allah kata, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira. Allah boleh berikan kebijaksanaan ni pada siapa pun yang Allah nak. Dan siapa yang mendapat kebijaksanaan ini, maka dia akan mendapat kebaikan yang terlalu banyak. Sebab tu antara doa Nabi SAW yang pernah didoakan kepada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ketika mana ditahnikkan mulutnya oleh Nabi SAW, Nabi doakan doa yang pertama, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, jadikanlah budak ini budak yang faham tentang agamanya. Wa'allimhu ta'wil. Dan jadikanlah dia orang yang memahami Al-Quran. Bila melihat bagaimana Abdullah ibn Abbas seorang budak yang luar biasa, ketika mana kewafatan Nabi SAW, beliau baru berusia 13 tahun, masih lagi kanak-kanak, tapi masya Allah ulama bagi para sahabat. Di zaman Nabi ada 4 orang Abdullah yang hebat. Abdullah pertama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah yang kedua adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah yang keempat, siapa dia? Abdullah Ahmad Badawi. Salah. Kau takut sebut Abdullah Ahmad Badawi pula. Siapa Abdullah yang keempat? Tuan-tuan cari, saya sebut 3 saja. Okey, baik. So cerita Abdullah ibnu Abbas ni, bila mana melihat kecerdikan dia makin bertambah, orangnya jadi hebat. Satu hari Nabi SAW meletakkan tangan pada dada dia. Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah ibnu Abbas, Allahumma atihil hikmah. Ya Allah, berikanlah kepada budak ini kebijaksanaan. Berikanlah kepada budak ini kebijaksanaan.
Hari ini kita lihat bagaimana bila mana seseorang itu tidak mempunyai kebijaksanaan, dia bukan seorang yang faqih, walaupun mungkin dia mengaji fiqh. Saya mengaji fiqh tapi tak mestinya saya orang yang faqih. Fiqh lain, faqih lain. Fiqh iaitu ilmu fiqh, faqih memahami ilmu fiqh. Ada orang yang mungkin dia ada ilmu tetapi dia tidak memahami. Seolah-olah sebagaimana apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pergi berjihad. Ketika mana saat berjihad, ada seorang sahabat luka parah dalam peperangan. Luka parah. Ditakdirkan mereka bermalam dalam musim sejuk pada waktu tersebut. Waktu tersebut ditakdirkan Allah dia bermimpi dalam keadaan dia berhadas besar, berjanabah hadas besar. Bila dia hadas besar, ditanyalah di kalangan para sahabat ni, apa aku nak buat ni, aku sedang berhadas besar. Kata para sahabat yang lain pada waktu tersebut, dia kata, mandilah dah hadas besar, mandi wajib. Nak buat macam mana kau hadas besar, memang kau kena mandi wajib. Akhirnya ikut kata kawan-kawan dia yang lain yang kononnya mungkin faham, dia pun mandi wajib, musim sejuk, cedera parah pula tubuh badan, ditakdirkan Allah dia mati. Bila sampai cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qatalakumullah. Habislah kamu. Qatalakumullah ni maknanya macam satu kalimah yang menunjukkan habislah, apalah, kenapalah buat sampai macam tu. Yang ni cerita, bila mana kamu tak faham, kamu akan berhukum dengan hukum yang salah. Ini yang berlaku ketika waktu tersebut. Waktu yang Nabi Allah Ibrahim AS minta hikmah. Kemudian wa'alhiqni bisalihin, temukanlah kami dengan orang-orang yang soleh, tempat yang soleh, orang yang soleh, majlis yang soleh. Waja'alli lisana sidqin lil akhirin, jadikan nama kami sebutan bagi umat-umat yang terkemudian daripada kami. Yang ni di antara doa Nabi Allah Ibrahim AS di dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini soal akidah. Kita di Malaysia ahli sunnah wal jamaah. Mazhab akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah ni pun kadangkala di kalangan kita duk bergaduh pompang-pompang. Tuan-tuan boleh tengok di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, tuduh menuduh, pakat hentam kawan tu, pakat hentam kawan ni, pelbagai benda. Sebab tu yang tajuk kita malam ni, masalah umat, nak cerita tentang masalah. Pada awal tadi sepatutnya saya sebut, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Muslim. Iza qala rajulun qad halakan nas. Kalau ada seseorang lelaki berkata manusia telah rosak, fahuwa ahlakuhum, dialah orang yang paling rosak. Tuan-tuan, kita datang malam ni, saya, ahli panel semua yang ada pada malam ni, bukan nak datang untuk nak kata orang tu rosak, orang ni rosak, orang tu salah, orang ni salah. Kami tak mau jadi penghukum. Dan saya pun tak suka benda-benda yang bersifat khilafiyah ini untuk dibincangkan, terutama pada tempat yang awam sebegini rupa. Kita tak mau menghukum manusia. Ada seorang, hari ni kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Seorang budak muda datang jumpa, tanya soalan, dia kata, ustaz, kawan saya tak solat, apa hukum dia? Kalau saya seorang ustaz, boleh saya jawab, masuk neraka lah kalau tak solat. Dah tak solat, masuk neraka. Neraka apa? Neraka sakar. Masuklah dalam neraka. Boleh saya nak jawab macam tu? Dah betul jawapan saya. Tetapi saya tak faqih kalau saya jawab masuk neraka dia. Apa saya jawab? Apa kata engkau pergi pegang tangan dia, engkau ajarkan dia solat, engkau didik dia, engkau dakwah dia supaya dia solat. Sekali dia tak nak dengar, ajak pula kali yang kedua. Kedua tak nak dengar, ajak pula kali yang ketiga. Kenapa engkau nak cakap menerakakan dia? Yang ni yang bahaya. Yang ni yang banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Isu takfir. Mengkafirkan orang yang tidak sehaluan. Dan juga isu tabdi', iaitu membida'ahkan seseorang dengan tanpa, kita katakan tanpa ilmu yang betul. Ikut suka dia. Bahkan tak mengaji pun, hanya mengaji di dalam Facebook, semangat dengan guru-guru yang tertentu. Akhirnya kita tertawan dan kita bergaduh sesama kita. Sebab tu bila orang tanya kepada saya, ustaz, permasalahan yang berlaku dalam negara kita ni, umat Islam duk bergaduh, apa nak buat? Saya kata minta maaf. Kalau nak tanya saya solusi, saya bagi satu hadis saja untuk solusinya. Kat situ kita boleh cek dan nilai diri kita sendiri dalam pada waktu tersebut. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis berkaitan tentang bab soh solat? Berkaitan tentang soh solat, Nabi SAW cukup tekankan berkaitan tentang soh solat ini sehingga kata Nabi SAW, sawu sufufakum,
betulkan saf, wastaqimu, wastawu, betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita untuk rapatkan saf? Nabi kata kalau kamu tidak merapatkan saf, apa akan berlaku kepada orang yang tidak jaga safnya? La yuqalifannallahu qulubakum. Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kamu. Kamu tuan-tuan tengok sendiri apa yang berlaku di dalam saf solat hari Jumaatnya, pada solat Jumaahnya. Kita tak peduli tentang saf solat. Bagaimana kita nak bercakap tentang penyatuan kalau dalam bab solat pun kita tak boleh nak bersatu? Yang ni yang menjadi masalah yang utama di dalam negara kita pada hari ini. Bila mana kita nak bercakap tentang saf solat. Sebab tu elakkan daripada kita terjebak dalam bab sebagaimana hadis yang disebut iza qala rajulun qad halakan nas, bila berkata seorang lelaki manusia telah rosak, fahuwa ahlakuhum, dialah manusia yang paling rosak sekali. Imam An-Nawawi telah mensyarahkan hadis ini. Dia kata bukan nak kata tak boleh kata langsung, nanti susah pula tengok orang rosak kita diam. Sebab apa? Nabi larang jangan kata rosak, jangan kata burukan kat dia, sebab dah Nabi kata tak boleh. Kata Imam Nawawi, maknanya jangan kata untuk tujuan mencemooh. Hari ini yang banyak cemoohan yang berlaku di dalam Facebook, banyak berlaku cemoohan berlaku di dalam di antara mungkin guru-guru, di antara anak murid, banyak berlaku cemoohan di antara para ilmuwan. Yang ni yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setakat bukan sekadar mencemooh manusia, kadang-kadang kita sampai mencemooh zaman kita. Hari ini kita mencemooh kerana kita berada pada zaman fitnah. Tak tahu Syekh Muhib ingat ke tidak satu syair Arab. Ta'ibu zamanana wal aibu fina wama li zamanina wama li zamanana aibun siwana wa nahju zamanu bi ghairi zambin walau nataqa zamanu bila hajana. Apa maknanya? Kamu mencela zaman kamu sedangkan kamu berada di dalam zaman tersebut. Kita duduk pada zaman yang berlaku kerosakan. Apa yang kita buat dengan kerosakan yang berlaku? Bahkan kita mencela lagi dan kita termasuk juga di dalam kerosakan tersebut. Sebab tu kita kata nak tak nak kita terpaksa kembali balik. Dalam bab ilmu akidah ya, dan saya yakin undang-undang yang ada mampu untuk mengekang ini. Pada waktu yang sama kita juga tanggungjawab kita orang awam, iaitu kena meneruskan lagi untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu, sentiasa dekat dengan orang-orang yang berilmu, sentiasa cintakan ilmu. Selagi mana kita ada benda ni, insya-Allah kita takkan sesat. Sebagaimana ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang patut-patut kita renung. Sataftariqu ummati ala salasatun ala salasatu wa sab'una firqah. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Satu masuk syurga, 72 lagi pergi ke neraka. Tuan-tuan, 73 kumpulan yang banyak sangat-sangat. Kita dah ada puluhan, mungkin ratusan. Satu saja yang akan masuk ke syurga. Siapa yang satu yang akan masuk ke syurga ini? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku telah bawa dan sahabat-sahabat aku yang mengikuti aku. Hari ini kita ikut Nabi, kita ikut siapa? Kadang-kadang mungkin kita terpegun dengan seseorang. Saya kadang-kadang suka menegur sebilangan daripada orang-orang yang tertentu, suka menceritakan tentang kelebihan kehebatan guru-guru yang melampau dan lupa kepada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masa lagi ke Ustaz? Boleh. Ada orang kata, guru saya hebat. Dia boleh solat malam, satu malam 300 rakaat. Kita pun kata, wow, Masya Allah 300 rakaat. Kita pula malas fikir. Ada yang kata, guru seorang lagi, guru ni lagi hebat. Dia boleh solat satu malam 1,000 rakaat. Kita kata, lagi dahsyat 1,000 rakaat. Tapi kalau kita rajin berfikir, kalau satu rakaat, satu minit. 1,000 rakaat dan 1,000 minit. Sempat ke dia solat pada waktu malam? Ha, nampak? Tapi kalau kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak tengok Nabi solat berapa ribu rakaat pada tiap-tiap malam. Tiba-tiba hadis Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tak lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat je Nabi. Tok guru saya 300 rakaat. Siapa yang kita nak ikut? Nak ikut hak 300 ke nak ikut yang 11? Masalahnya kita hak 2 rakaat pun kita tak ikut. Betul tak? Itu yang kata kena kembali balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita banyak ikut-ikut orang, kita malah mengaji, akhirnya kita terjebak dalam bab kejahilan sebagaimana yang disebutkan tadi.
Sebab tu saya rasa makruf benda kesilapan yang berlaku dalam bab isu akidah banyak, dan saya rasa tanggungjawab yang ada pada badan-badan agama yang diada di Malaysia ni pun dah cukup untuk nak memantau dan juga nak melihat isu ini. Cuma kita orang awam, bagi saya, jangan terjebak dalam isu-isu yang sebegini. Kalau tuan-tuan duk tengok negara Syria lagi dahsyat. Ada satu agama di Syria, tanya dia Muslim? Naam, Muslim. Tanya dia anta Muslim? Lakan, musyrik. Lakan ni maknanya sudah tentulah aku Muslim. Jambang, janggut putih, pakai serban, baju hitam, seluar hitam. Tanya kat mana tinggal? Dia pun sebut dekat Janub Suria, dekat satu utara Syria sempadan dengan antara Lebanon dengan Syam, dengan Suria. Rupa-rupanya bila kita tengok, dia orang ni satu kumpulan namanya Drus. Ada satu kumpulan nama Drus di Syam. Drus ni apa kerja dia? Menyembah kemaluan perempuan. Tanya dia Islam ke tidak? Islam. Tapi sembah kemaluan perempuan. Bila kita tanya kenapa sembah kemaluan perempuan, dia kata kita memuliakan kerana daripada situ datangnya manusia. Lagi dahsyat daripada kita. Kita setakat cium tapak kaki. Yang ni dia sampai sembah. Sampai macam tu. Sebab tu, tetapi bagi orang yang sentiasa berada dalam ilmu, insyaAllah dia takkan sesat. Kita berhenti dekat tu dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada pusingan yang lain. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Najib di atas kupasan mengenai aliran-aliran dan pegangan-pegangan khilafiah yang berlaku. Kan kita khuruj anil khilafiah, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Memanglah sebab sekarang ni ada orang cerdik bukan orang yang bijak. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi SAW menyebut al-kais, orang yang pintar, orang yang berhikmah ini ialah orang yang menuruntung nafsu dia, kemudian dia beramal lima ba'dal maut. Dia fikir nanti apa akan berlaku selepas dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, tamatlah pusingan yang pertama kita pada malam ini. InsyaAllah pada pusingan kedua, sebelum itu saya nak wawarkan mengenai pusat pengurusan zakat bergerak. Kita berada di bawah masjid Tuanku Mizan. Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengeluarkan zakat. Ingatlah, siapa yang tidak mengeluarkan zakat tak akan masuk syurga. Bukan hanya kita berdosa yang lain, tapi yang tidak mengeluarkan zakat pada hari ini, besok tangguh, malam ni mati, tak masuk syurga. Sebab dalam zakat itu ada asnaf yang 8, harta dia yang kita diamanahkan oleh Allah untuk jaga. Maka kena keluarkan zakat segera. Jangan duk simpan-simpan lagi. Sebab harta itu harta bukan kita yang punya, tapi Ahmad Al-Bab yang punya. Baik, di samping itu juga saya nak maklumkan kepada hadirin hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan kalam kita pada malam ini, kita ada tabung-tabung bergerak yang akan dibawa oleh adik-adik kita, anak-anak kecil kita, sebagai dana untuk menabung untuk GSP ataupun Geng Surau Putrajaya dalam mengimarahkan majlis-majlis ilmu di Putrajaya semenjak ia ditubuhkan mulai November 2013. Geng-geng ini lah memang anak-anak muda lah, anak-anak muda yang rancak bersama dengan majlis-majlis ilmu. Moga-moga mereka ni beristiqamah sahaja. Dan kita pada malam ini juga adalah tajaan bersama GSP, Geng Surau Putrajaya, PPZ, Pusat Pengurusan Zakat, dan terutama sekali kerjasama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Dan untuk makluman tuan-tuan sekalian juga, GIM ataupun GSP ini di antara khidmat besar yang diberikan. Kalau tuan-tuan memerlukan perkhidmatan penceramah tak ada di surau tuan-tuan dan sebagainya, bolehlah menghubungi kumpulan-kumpulan mereka ini yang akan bergerak sebilang masa. Ini di antara kumpulan-kumpulan juga yang ada. Mungkin di tempat lain pula ada lagi kumpulan yang sama membuat live streaming dan sebagainya, dan menganjurkan kuliah-kuliah bulanan, terutama sekali kuliah duha di masjid ini, iaitu kuliah Ustaz Ahmad Al-Dusuki dan juga Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif. Di antaranya, dan banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi program-program yang dianjurkan oleh Geng Surau Putrajaya. Saya minta tuan-tuan sekalian memberi sokongan yang sebaik-baiknya kepada GSP dalam meneruskan kesinambungan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, insyaallah. Baik, dalam pusingan yang kedua ini insyaallah kita akan sambung sedikit lagi mengenai
masalah ummah, masalah ummah. Dan pada kali ini oleh kerana dah lama berehat, Ustaz Tajul dah rehat lama Ustaz dah. Jadi kita pusing balik kepada Ustaz Tajul. Sekarang ni hukum yang berlaku, hukum-hukum moden ataupun perkara semasa yang baru, kemudian apa yang sepatut dan selayaknya bagi pejabat mufti, terutama sekali bahagian istimbak untuk mengeluarkan hukuman Tuan Syekh Najib bagi tahu tadi lah. Istimbak ini ialah mengambil untuk mengeluarkan satu-satu fatwa itu melalui proses istimbak, mengambil hukum. Maka hukum-hukum yang baru, terutama macam penggunaan handphone yang ada dalamnya download Al-Quran ataupun ringing telefon berbunyi nada Al-Quran sedangkan kita berada dalam tandas. So ada hukum-hukum yang peristiwa benar-benar baru. Jadi setakat mana pejabat mufti, terutama sekali bahagian yang terkena istimbak, mengambil pendekatan untuk mengeluarkan fatwa ataupun sebagai hujah nas-nas semasa dalam mengamalkan perkara ini, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz ini, Ustaz moderator pada malam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikum Allahu Rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Yang bermaksud apa sahaja yang kamu berselisih itu, apa sahaja tentang apa jua perkara, maka keputusannya terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Tuhan kami, dan kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku akan dikembalikan. Alhamdulillah pada hari ini, kalau tuan-tuan dapat melihat apa yang kami daripada pejabat mufti wilayah sekarang ini buat, sebagaimana yang telah disebutkan daripada awal tadi, program-program yang kata untuk bersama dengan masyarakat, klinik hukum sebagai contoh pada setiap hari Jumaat yang kita buat di 5 ataupun 6 masjid, kadang-kadang sampai kepada 7 masjid. Bahkan minggu lepas, bukan minggu yang semalam, minggu lepas kita buat sekali sekaligus macam klinik hukum perdana lebih kurang. Kita buat di Kuala Lumpur dan juga di Labuan, termasuk di Masjid Nizam ini secara tetap setiap hari Jumaat, untuk nak dekat dengan masyarakat, supaya masyarakat itu ramainya lagi sebenarnya memang perlu kepada kata secara berdepan. Maknanya kita melihat kepada keadaan masyarakat, walaupun kata kita tengok ada kemudahan yang kata secara meluas penggunaan media masa pada hari ini, tapi ramai memberi sambutan perlu kepada kata apa yang kita jawab ataupun kita kemukakan kepada mereka itu akan beri kata satu kepuasan kepada mereka untuk mereka beramal dengan sebaiknya. Okey, mungkin saya boleh sebut beberapa satu dua perkara yang kata akan kita tengok. Sebab itulah syariat Allah Subhanahu wa taala ini secara umumnya saya nak bagi tahu terlebih dahulu. Ini takut panjang pun dok ni, nak bimbang dah. Maknanya masa mungkin tak lama sangat dah ni. Sampai pukul berapa ni? Ataupun tak kira. Cap merah lah. Maknanya kira referee bagi cap merah pun. Maknanya sebelum cap merah tu berhenti dulu. Dah saya tak ada masalah lah. Okey. Syariat Allah Subhanahu wa taala secara umumnya akan memberi manfaat kepada manusia. Tak kira sama ada kita tahu suatu perkara itu ada hikmat ataupun tidak ada hikmatnya. Sebagaimana solat yang kita lakukan ini pada hari ini, pada asalnya sebelum ini kita tak tahu pun apa dia hikmatnya. Dari segi kata saintifiknya, dari segi sainsnya, kata kesihatannya, kita tidak tahu. Walaupun kita tidak tahu, tapi ianya sebenarnya memberi manfaat kepada manusia. Manfaat itu sama ada dunia ataupun akhirat. Dunia ataupun akhirat. Akhirat sudah pasti jelas akan mendapat balasan ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia, kita tengok hari ini ramai yang telah buat kajian
tentang kebaikan solat itu sendiri akan beri kesihatan kepada manusia. Tuan-tuan boleh baca buku ada yang telah dibuat oleh seorang doktor daripada UN. Maknanya kali ini semuanya akan beri manfaat kepada manusia. Apatah lagi semua amalan ataupun ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariat, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ini akan memberi kebaikan kepada manusia itu sendiri. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita buat, dan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada kita buat, maka semuanya itu akan beri manfaat kepada kita. Dan oleh itu kita semua sudah pasti yang ada di sini mestilah kata kita tidak lari dah. Maknanya alhamdulillah doa kita istiqamah sahaja di atas kebenaran yang kita lalui pada hari ini. Cuma nak minta kepada tuan-tuan saya semua sekali supaya kita meneruskan agenda untuk menyampaikan Islam ini dengan cara yang lebih kuat lagi. Kerana saya kira walaupun hari ini alhamdulillah begitu ramai dah di masjid ini, tapi saya kira ramai lagi yang tak hadir di Putrajaya ni lah, yang berada di sekitar sini. Mungkin kalau ikut nisbahnya Wallahualam mungkin boleh cek tengok lah. Wallahualam nak ceritanya kepada kita masih lagi perlu kepada usaha dakwah yang kita agar kita lakukan secara bersama. Benda ni tak boleh kita nak buat seorang dua. Bukan iktikaf kata wasu masjid sahaja buat, bukan agar kata penceramah sahaja buat, bukan agar kata individu-individu tertentu daripada NGO dan sebagainya sahaja buat. Bahkan kita sendiri kena ambil peranan tersebut untuk memberi kefahaman kepada masyarakat. Kerana faham itu yang lebih besar kepada kita untuk kita beramal dengan agama ini. Jangan kita beramal dengan agama ini dalam konteks skop yang kita faham sahaja. Kadang-kadang setelah itu beramal dalam konteks tu skop yang kata kalau sunnah yang dia buat, maka dia buatlah benda-benda yang sunnah. Maknanya amalan-amalan sunnah, semua perkara-perkara sunnah ada sehingga amalan kata untuk diri dia, dia buat. Dia tidak melihat kepada perkara yang lebih besar lagi. Sedangkan itu sunnah juga untuk mengajak masyarakat yang di luar sana perlu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, perlu faham kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat tengok bagaimana masalah yang berlaku juga. Saya sikit sebut sikit satu contoh saja yang dimaklumkan kepada saya oleh namanya pegawai JAKIM juga di hospital. Saya nak bagi tahu orang yang kata pesakit yang duduk di hospital ni 90% ni dibagi tahu kepada saya, dia kata 90% ni tidak menunaikan solat. Tidak menunaikan solat 90% dia kata. Inilah yang perlu kita fahami secara secara serius dan kita tangani dengan sebaiknya secara bersama perkara ini. Mungkin saya boleh bagi contoh yang mungkin keadaan yang lain. Yang mungkin ustaz sebutkan tadi perkara yang isu semasa ataupun yang kita tengok Islam ini ataupun syariat Islam ini mesti dia kena menepati dengan kehendak semasa zaman ini. Yang kita sekarang ni pejabat menteri sedang bincang satu perkara, satu masalah tentang kalau kita tengok kadar kafarah sebagai contoh pada orang yang melakukan hubungan siang hari bulan Ramadan sebagai contoh herak. Maknanya mula-mula merdekakan hamba, lepas tu puasa 2 bulan turut-turut, lepas tu tak mampu pergi pada yang ketiga bagi makan 60 orang miskin cukup seorang. Cukup seorang ni cukup berapa? Cukup berapa? Kalau cukup lebih kurang hari ini layannya lebih kurang RM1.75. Sedangkan ayat Al-Quran menyebut ita'amu sittina miskina, mana bagi makan 60 orang miskin. Dalam konteks kafaran banyak, bukan setakat itu saja, yang lain-lain pun maknanya. Tapi ambil maksudnya bagi makan 60 orang miskin. Cuma dipahami sebelum ini kita tengok iaitu dengan secupuk beras. Cupuk beras iaitu makanan yang mengenyangkan bagi orang tempatan. Kita hari ini beras RM1.75. Tak? Okey, kalau agak-agak kita bagi nasi saja atau beras saja makan, orang itu makan tak tidak? Tak? Bagi nasi saja. Maksudnya mengenyangkan ataupun tidak? Mungkin tak makan terus, maknanya tak kenyang lah. Maknanya dibincangkan dan kita dah kita dapatkan pandangan daripada alim ulama, daripada Malaysia dan juga daripada Syekh Mustafa Bura sendiri menyatakan bahawasanya mesti ianya satu makanan ataupun satu hidangan makanan yang mengenyangkan dengan cukup lengkap semua sekali. Sebagai contoh, maknanya ada di situ nasi utama, lauk, lepas tu buah, ada sayur, ada air.
Maknanya bukan RM1 dia beli mesin lagi dah. Maknanya ia yang sampai kepada RM7 ataupun RM8. Itu antara perkara-perkara yang mungkin kata benda yang perlu kita lihat semula. Yang kata untuk sesuai dengan kata keadaan pada hari ini, yang katakan kita bagi RM1 mesin ini, ia yang tidak kata menepati dengan kehendak sebenarnya yang Al-Quran itu menyebut supaya memberi makan yang mengenyangkan kepada seorang itu. Nah, itu antara beberapa perkara yang mungkin kata perlu di kata perbetulkan. Dan saya pun kata telah dapat kunjungan daripada pihak Majlis Agama Islam Wilayah sendiri untuk kata membincangkan perkara ini untuk menaikkan kadar ini, untuk menaikkan kadar ini. Saya rasa sepada itu dulu ataupun setakat itu dulu, mungkin takut terlajak sangat. Dan kalau nak disebutkan kata tentang masalah-masalah yang lain, tuan-tuan boleh rujuk secara terus di Jabat Mufti Wilayah. Hari ini kita telah kata menyediakan jawapan dalam pelbagai yang kata dalam bayan Linnas, Al-Kafi, Al-Fatawi, Irsyad Fatwa, Irsyad Hadis, Irsyad Usul dan sebagainya. Lebih 1,000 lebih soalan dan jawapan di situ disediakan. Mudah-mudahan kalau pembaca itu dapat mengambil manfaat di situ, alhamdulillah rasa alim. Alim lah. Saya pun tak sempat baca habis lagi tu. Nah, banyak-banyak perkara yang kata perlu kita tengok secara teliti dan fahami, dan insya-Allah akan beri manfaat kepada kita semua. Bahkan ianya kata mengandungi perkara-perkara yang kata menjadi kemustilan yang semasa pada hari ini, yang diperlukan kepada kita untuk kita tahu tentang perkara-perkara tersebut. Saya mengusulkan kepada tuan-tuan kita semua untuk melayari, dan insya-Allah kita akan dapat mengambil manfaat di situ. Saya rasa sekadar itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Tajul di atas perkongsian ilmu mengenai hukum-hukum yang terbaru. Mungkin kesempatan masa biarannya kita kias kepada benda-benda yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Maka disebut tadi untuk kaji semula mengenai khus makanan asasi itu yang lengkap. Maksudnya bukan sekadar makan nasi sahajalah. Maknanya kena ada jenis lah, nasi ke nasi apa, nasi Arab ke nasi apa. Saja sebut nasi Arab bagi Syekh Muhyid tu terperanjat makan nasi kabu Syekh. Begitu juga mungkin boleh difikirkan dia Ustaz persalinan wanita yang wajib kita nafkahkan kepada isteri, dua persalinan saja, dua persalinan. Jadi persalinan tu mungkin juga boleh bawa ke Jabat Mufti, mungkin show daripada orang perempuan. Persalinan, dua salinan tu berapa nilainya? Ya, mungkin daripada kain tudung dia, kemudian tudung besar, tudung kecil, tudung dalam, banyak tudung, banyak lapis tu. Kemudian sekali dengan ekor ikan kering dia geli-geli dia, sampailah hujung kaki dia tu. Mana satu persalinan, dua persalinan. Kalau satu persalinan 1,000, maknanya dua persalinan 2,000, katakanlah begitu. Maknanya ialah menjadi satu kewajipan kepada sang suami untuk menafkahkan kepada isteri dua. Lebih daripada itu dah dia panggil tahsinat. Sebab kita ada dururiyat, ada hujiat, ada tahsinat. Dururi ialah keperluan, kalau tak dapat mati. Huji ialah keperluan semata-mata, maksudnya bukan dururi sangat, kalau tak ada dia pun tak apa. Kemudian tahsinat ialah nak comel, nak comel. Tahan, comel, nak bagi comel. Jadi dururi kalau nisbah makan tadi ialah nasi. Hujiat, nasi apa? Nasi apa? Nasi. Nasi, roti tak kisahlah. Janji makanan itu makanan yang boleh menghidupkan kita. Lepas pada itu hujiat ni roti ke apa benda. Tahsinat ialah nak cantik kepada nasi. Nasi arak, nasi dagang, nasi khabu. Tak penting tu. Jadi adakah tahsinat itu masuk juga dalam yang akan dibincangkan dalam, kalau tu perempuan akak-akak minta untuk Pejabat Mufti bincang sepersalinan dua persalinan. Benda tu ialah benda yang kias. Sebab tu dalam pahaman al-sunnah wal jamaah tidak lari daripada al-Quran, hadis sunnah ataupun hadis ijma' dan juga kias. Tak boleh lari. Tak boleh nak pegang Quran sahaja, tak boleh. Tak boleh pegang hadis saja, tak boleh. Ada empat. Dia punya faktu atau tempat rujuk dia. Baik, saya nak kembali kepada Syekh Najib. Kita tinggalkan Syekh Muhyid tu, kita tinggalkan dia sebagai
penutup kalam nanti insyaAllah kita bagi kepada Syekh Najib kita yang berlaku fenomena sekarang lah sekarang. Mungkin disebut juga tadi dalam sebagai guru haji YouTube, hajah Google dan sebagainya. Dia bergurukan kepada YouTube. Memang orang dalam tu orang yang cerdik, tapi tidak bijak. Kerana ada benda yang menyebabkan masyarakat jadi cerahu. Tak salah, eh? Tak salah. Terutama sekali dalam bab hukum, bukan bab biasa-biasa. Kalau bab makam ini tak biasa, ini bab hukum. Bila mana kita ni orang awam, kita termasuk saya, adalah orang awam. Bukannya orang yang cerdik pandai fakih macam ustaz sebut, tak. Kita hanyalah ahli fiqh yang memahami fiqh, tidak fakih. Imam Syafi'i adalah orang yang fakih, lagi muhaddis sebagai contoh. Apabila bertemu, bertembung, bila dalam YouTube, mungkin tuan-tuan duk baca WhatsApp yang terima daripada kawan-kawan. Bila ada sebahagian yang orang yang tidak bijak, tidak bijak dalam agama, bukan kata tidak bijak, menimbulkan semula isu-isu yang dikhilafkan oleh ulama-ulama terdahulu. Sebagai contohnya ialah bersentuhan lelaki dengan perempuan, suami isteri tidak membatalkan sembahyang. Benda ini telah dibincangkan oleh ulama khulafa mazhab yang empat. Tak timbul dah masalah. Tapi bila datang pula, datang dengan hadis mendalilkan Nabi bersentuh, Nabi kucup Aisyah dan sebagainya, tidak batal. Maka masyarakat jadi confused. Bukan setakat confused, fuse tu hancur, rosak habis. Macam mana nak buat? Apabila bertembungnya perkara macam ni, saya minta Syekh Najib minta ulas kepada kita. Bertembungnya yang disebut ini hadis macam ni kata boleh, tiba-tiba dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab yang raikah pun dalam apa ni, Kifayatul Akhyar, Qayyubi wa Umairah Mughni Muhtar, sebut batal. Sebab pokoknya ialah kepada la maskumun nisa ayat Quran ataupun qabulan Nabi sallallahu alaihi wa Aisyah summa kharaja ila salat. Bagai-bagai. Jadi bila bertemu macam ni, siapa atau di mana tempat kita nak rujuk dan pegang sebagai hujah untuk kita beramal? Adakah kita kena pegang dengan yang adalah YouTube yang mengatakan ah tak apa tak batal, tak ada masalah? Saya takut dan khawatir perkara itu menimbulkan fitnah di dalam agama. Jadi saya minta Al-Fadhil Syekh Najib untuk menghuraikan kepada kita insyaAllah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Terima kasih pada Ustaz selaku moderator, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Sekali lagi pusingan yang kedua kita bertemu, masih lagi membincangkan tentang soal khilaf. Tetapi perlu diketahui juga oleh kita, bagi orang yang menuntut ilmu, kerana pernah berlaku satu pengalaman saya bertengkar di dalam masjid punca sebab konon-kononnya saya betul dan saya rasa saya betul, dan orang yang bercakap itu juga dia kata dia juga betul, akhirnya sehingga menjadi pergaduhan. Berlaku kisah ini waktu di Jordan dahulu. Kami satu jemaah naik bas, sampai di stesen bas, turun solat jemaah di masjid. Nak solat lah, solat jamak bab musafir. Waktu ketika sampai, tengok jemaah sedang solat, iaitu orang yang bermukim, sedangkan kami orang yang bermusafir. Qaul Imam Syafi'i, iaitu orang yang musafir dia tak boleh berimamkan dengan orang yang mukim. Bagaimana pula kami yang musafir ini nak berimam dengan mereka? Maka kami pun, apa kami buat? Dalam keadaan mereka tengah solat, kami buat satu jemaah dekat belakang. Selesai daripada solat, datang imam cekak pinggang. Dia kata, siapa yang suruh solat? Kita kata, Allah suruh. Dia kata, yang kau boleh solat satu jemaah lagi kat belakang, kenapa? Saya kata, memanglah kami musafir. Siapa kata musafir kena buat satu jemaah yang lain? Kita kata dalam mazhab Syafi'i, kami tak boleh berimamkan dengan orang yang mukim. Waktu tu kita rasa kita dah cerdik dah lah waktu tu. Umur muda, duk rasa kita dah cerdik. Kita katalah, dia tak tolak dakwaan kita. Kita kata, saya mengaji fiqh. Fiqh saya, fiqh Imam Syafi'i. Dia kata, apa kau ingat kau seorang mengaji? Aku tak mengaji. Dia korang macam tu lah. Dia cerita orang duk bergaduh hari ni macam tu lah cerita dia. Akhir sekali, masing-masing bertekak dan tak nak terima. Sampailah bila saya belajar
kita makin belajar, makin belajar, makin belajar. Belajar pembandingan mazhab, muqaranatul mazhab, perbandingan mazhab. Bila kita belajar pembandingan mazhab, tak ada ilmu yang paling terbaik. Masya Allah, Allah jadikan kita iaitu dalam keadaan berbeza. Tetapi berbeza yang mendatangkan rahmat sebenarnya, bukan berbeza yang mendatangkan perpecahan bagi kita. Tapi ada setengah orang dia jadikan perbezaan itu sebagai perpecahan, sehingga menimbulkan konflik di antara mazhab. Jangan ikut itu Hanafi itu. Okey, dia tu tak apa dia boleh pegang tangan. Sebab apa? Sebab dia Hanafi. Kita Syafi'i tak boleh pegang tangan. Akhirnya condemn mengondemn di antara satu sama lain. Ini bahasa baru, condemn mengondemn. Baik. Akhirnya pakat dia lawa marah. Sebab apa punca? Kerana tak faham. Okey. Macam mana cara kita nak takarruf benda-benda yang sebegini rupa bila bertembung, terutamanya di antara hadis dengan fiqh? Ada satu isu, satu hadis ni sehingga ulama hadis membahaskan panjang lebar. Pada zahir hadis ni saya sebutkan mafhum hadis yang panjang. Nabi larang, Nabi kata jangan siram pokok tanaman orang. Jangan siram pokok tanaman orang, lebih kurang begitulah mafhum dia. Sebahagian daripada orang yang baca hadis ni, dia faham jangan siram tanaman orang ni, iaitu dalam bab pokok orang lainnya, kau jangan pergi siram. Kata sahabat yang faham hadis ni, maksudnya manusia, orang yang baca hadis tu dan dia faham, dia kata, oh punya kita tersalah dulu, kita telah pergi siram pokok orang. Nabi larang pergi siram pokok orang. Sebenarnya bukan siram, makna siram di situ bukan siram, siram air. Makna siram, kau jangan pergi ganggu, iaitu aurat, ataupun pergi ganggu isteri orang. Pokok itu diumpamakan sebagai isteri orang, tanaman orang. Jangan ganggu tanaman orang, jangan berzina dengan isteri orang. Tapi baca pada zahirnya seakan-akan begitu. Kadang-kadang Nabi SAW bila mengucapkan sesuatu hadis, kadang-kadang bahasanya tu mengikut pada kesesuaian yang berada pada tempat tersebut. Contoh dalam Al-Quran, iaitu ayat berkaitan tentang suami dan isteri. Ayat apa namanya, nisa'akum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Perempuan ibarat ladang bagi kamu, garu kepala perempuan ibarat ladang. Baca faham perempuan, oh ladang, maknanya kalau ladang ni petani lah cerita dia. Dia faham kot situ. Sebenarnya sebab tu ada ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni pula dia nak terangkan cara bagaimana nak istimbatkan hukum, nak kenal, nak keluarkan daripada situ. Tapi kalau orang yang sekadar dia ambil copy paste hadis, setiap hari dia kampus satu hadis ke satu hadis, dia baca hadis tu dan dia terus faham, ikut apa yang dia nak faham, yang ni yang menjadikan bahaya. Sebab tu dalam bab ni, bila bertemu di antara hadis dan juga fiqh, pada waktu yang sama jangan kita nak katakan fiqh itu salah. Kerana kaul-kaul di dalam fiqh itu telah dikupas panjang lebar oleh para mujtahidin, dan mereka juga mempunyai dalil dan ada asasnya, sebagaimana syarat-syarat hukum yang cukup ketat untuk nak mengeluarkan sesuatu hukum. Sebagaimana juga di dalam hadis, bila seseorang mujtahid itu berijtihad, maka kalau betul dia dapat 2, kalau salah dia jadi dapat 1. Seorang hamba Allah pergi ke Perlis, tak ada masalah apa pun, tak apalah pergi Perlis. Bila dah sampai ke Perlis, sampai waktu pagi solat subuh, bila dah solat subuh, tiba-tiba tengok tak baca doa qunut. Apa dia buat? Dia pun balik ke Melaka. Kebetulan saya daripada Melaka. Dia cerita, ustaz teruk lah ustaz, pergi ke polis, saya solat-solat, tiba-tiba dia orang tak baca solat subuh. Memang confirm pok-pok ni wahabi pekat. Lepas tu haji buat macam mana? Dia kata, saya solat sorang-sorang kat belakang. Baik, saya tanya dia, haji, apa hukum doa qunut? Doa qunut, dia kata, sunat kot. So sunat ni maknanya kalau kita tinggalkan, maknanya akan batal solat ke tidak? Dia kata tak batal. Habis tu kenapa yang pergi solat sorang-sorang? Nampak ni punca kerana tak faham. Punca kerana tak faham. Baik, ada juga orang yang tak buat doa qunut. Orang tak buat doa qunut pula datang. Dia kata geng-geng ni buat doa qunut. Kalau dia orang buat doa qunut, apa kita buat? Kita jangan angkat tangan, kita tak tangan kat bawah. Ini antara benda-benda yang berlaku kat dalam masyarakat kita. Sebab itu bila kita melihat cara bagaimana ulama mentarjihkan hukum, mengeluarkan dalil-dalil di sana, maka kita akan dapati benda yang cukup menenangkan hati kita, kerana sudah pasti dalil yang diambil itu datang daripada sumber yang betul. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan kita bagi orang awam, bagaimana nak buat?
Maka setiap orang yang berpegang di atas kebenaran, maka sudah pasti cintakan pada kebenaran, maka pada waktu tersebut sudah pasti dia akan bertemu dengan kebenaran. Contoh lagi, kita katakan ada orang yang masalahnya lah, masalah punca utamanya bila mana terpengaruh dengan, ialah hari ini banyak orang yang berlatar belakangkan ilmu yang pelbagai bidang. Kita tak sama macam ulama zaman dahulu, mereka alim dalam pelbagai bidang. Adapun kita hari ini mungkin pakar di satu bidang dan tidak pakar pada bidang yang lain. Ada orang pakar hadis, ada orang dia pakar fiqah. Akhirnya yang hadis membawa apa yang dia faham pada hadisnya, yang fiqah membawa apa yang dia faham pada fiqahnya. Itu yang kadang-kadang menyebabkan timbul masalah. So kita apa nak buat? Fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui. Sekiranya kita tak tahu, bayangkan tengok kalau di pejabat mufti sendiri pun tak sempat nak baca, hak dah ribuan soalan, ini kan pula kita bagi orang awam. Maka sudah pasti tempat yang selayaknya adalah pulangkan semula ilmu yang berserabut tadi, yang bila mana kita berlaku apa-apa masalah, pulangkan kepada pangkalnya ataupun orang yang berkemahiran di dalam bidang-bidang tersebut. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih kepada Ustaz Haji. Maksudnya tuan, kalau untuk nisbah kepada kita yang bukan fakir, bukan mujtahid, kalau berlaku apa jua yang perlu kita merujuk, maka kita ambil pendekatan memudahkan kita, maksudnya yang telah terbuku lah senang. Kalau mazhab Syafi'i kata batal, itu batal lah, kecuali dia telah diistiharkan oleh pemerintah mengatakan boleh mengamalkan seperti bayaran zakat melalui wang dan sebagainya, walaupun Syafi'i mengatakan beras dan sebagainya. Karena ada masalah yang umum di situ, maka kita dibolehkan sama ada talfik mazhab dan sebagainya. Wallahu'alam, itu kena belajar lain lagi. Maksudnya untuk memudahkan, kita rujuk kepada pakar dia. Siapa yang pakar? Sudah pasti ialah ulama-ulama mujtahid, tak lagi daripada empat mazhab yang masyhur. Walaupun ada mazhab-mazhab lain yang kecil-kecilan, sepih-sepihan, ada mazhab masing-masing, itu ialah pandangan dia. Al-Auza'inya, dengan Ibn Abbasnya dan sebagainya. Kalau tengok dalam Matan Ain Badrin sendiri, Ibn Abbas mempunyai pandangan dia sendiri mengenai orang yang berkorban, orang yang tak mampu. Mereka yang tak mampu nak korban, dia kata boleh korban dengan unggas, burung, itik, ayam, kerana dia tak mampu. Sebab hikmah di sebalik korban itu ialah mengalirkan darah pada hari nahar. Tapi adakah kita mampu ataupun tidak? Di manakah kemampuan? Itu kena kaji balik. Itu pandangan Ibn Abbas. Maksudnya, apabila kita dah bertemu macam-macam pandangan ini, maka balik semula kepada pegangan yang mazhab tu. Yang senanglah. Maksud dia dah kaji hadir, dia takhrij hukum, istinbat hukum, mengeluarkan. Bersentuhan laki, perempuan, suami isteri, membatalkan. Kita kira batal. Habis cerita. Kecuali dalam situasi tertentu yang belajar, isteri belajar, suami pun belajar. Tetapi kena jaga fitnah. Saya katalah ustaz datang sini, saya bawa isteri saya, bini tanya, isteri muda, bawa ujian. Tiba-tiba saya jadi tu imam, sudah pasti orang akan kata, macam mana ustaz ni, mazhab mana pula jadi tu imam ni, sedangkan aku belajar daripada aku kecil mereka dalam kandungan ibu pun sentuh dengan isteri batal. Walaupun mazhab lain tidak batal sehingga mengatakan syahwat dan sebagainya. Oleh sana kita pun tak belajar mazhab lain, kita kata punah dan ustaz ni, rosak lah. Ini Wahabi atau Syiah? Wahabi Syiah dua tu yang kita tahu pun. Walah kita pun tak tahu, kita ni ahli sunnah setakat mana, ahli sunnah wal jemaah pun kita tak tahu. Tanya, engkau ahli sunnah? Ahli sunnah. Apa ciri-ciri ahli sunnah? Ahli sunnah lah ustaz, ahli sunnah. Ialah apa ciri ahli sunnah wal jemaah, bukan Syiah, bukan Wahabi. Itu yang tak pusing pula. Maksudnya kita jahil lagi, tak tahu lagi. Jadi nak mudah, kita ikut mazhab. Yang empat tak kisah, bukan kita apa ni rigid kepada Syafi'i sendiri, tak. Dulu memang begitu juga saya, bila pergi ke Mesir, aku Syafi'i, aku tak boleh ikut ni, yang semayang tak ada kunut ni, mana boleh ni. Aku mesti kunut juga, dia tak baca kunut, aku baca sendiri ya. Sebab kita memang kepegang itu. Memang dia sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i kita. Mana kekurangan ditampung dengan sujud sahwi, begitu sekali Imam Syafi'i. Dia nak keluarkan hukum tu, dia beristihad. Kita abaikan begitu sahaja pahaman mazhab Syafi'i berkurung lama. Bukan tak boleh pegang mazhab lain, boleh. Tapi biar kita hadam betul mazhab Syafi'i. Dalam Syafi'i kita sendiri ada lagi pandangan dia, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Ar-Ramli,
ramai lagi syekh-syekh dalam Syafi'i. Ini Syafi'iyah, Imam Nawawi pernah tidak bersama dengan apa ni Imam Syafi'i sendiri dalam bab usalli, melafazkan lafaz usalli pada setiap sembahyang. Imam Syafi'i tidak mensunatkan dia, tetapi Imam Nawawi kata sunat. Sebab at-talaffuz bi-niyyah sunnah. Mana lafaz dengan niat itu adalah sunnah untuk hati-hati, kata Nawawi. Dia dalam mazhab Syafi'i pun dah ada lagi pandangan-pandangan. Kita dah nak pergi kepada mazhab yang lain yang sendiri Syafi'i pun kita tak tahu. Bersentuh dengan perempuan pergi ke tawaf, naibah dan sebagainya. Sedangkan Ramli, Syekh Ramli kata tak batal. Ibnu Hajar kata tak batal kalau sentuh dengan tidak sengaja ataupun kita disentuh. Tak batal. Syafi'i sendiri belum pergi kepada Hanafi lagi. Ha? Pokoknya kena tahu dan kena belajar. Ini kita naik bas aku contoh. Orang tu sentuh daripada belakang tangan kita. Batal ataupun tidak? Zahir Syafi'i batal. Tapi pandangan Syafi'iyah dalam mazhab kita ada tak batal kerana disentuh daripada belakang. Kita pun tengok juga yang menyentuh pula lah Syekh. Kalau muda biarkan, kalau tua cepat-cepat kalih tangan. Itu masalah kita pula. Jadi pokoknya ialah bila selisih macam tuan, tuan nak baca, tengok ini, tengoklah. Tetapi rujuknya ialah kembali kepada ahli dia. Imam Syafi'i seorang yang faqih lagi muhaddis. Begitu juga imam mazhab yang lain. Jadi kita pegang tu biar, biar tepat. Oh, pegangan kita tu kuat kan? Cari kitab dan sebagainya. Kita senang berhujah. Berhujah. Kalaulah benda-benda baru, usul-usul baru, rujuk kepada fatwa. Sebab kita bukan ahli fatwa, kita rujuk kepada mereka yang mahir. Seperti wallet, doa dan sebagainya. Kena rujuk balik. Datuk Seribu Samah telah jawab pun. Hari ni keluar, besok dia terus jawab. Walaupun orang tu jawab balik, itu dia punya urusan lah. Maknanya cepatnya benda tu dijawab oleh pejabat menteri. Baik, sebagai penutup kalam kita pada malam ini, saya minta Syekh Mohib untuk memberikan kepada kita sedikit ciri-ciri lah kita tengok. Tadi dia sebut sebagai golongan al-ghulu yang melampau tadi kan. Mungkin ada yang melampau Syiah, Khawarij dan sebagainya berbanding dengan kita sebagai ahli sunnah. Boleh tak Ustaz terangkan sedikit ciri-ciri kita nak kenal lah Syiah yang macam mana, Khawarij macam mana, dan tutup dengan bacaan doa insyaAllah. Silakan. Saya pun khidmat sebenarnya pada menteri itu dan ahli penyakit saya, kawan-kawan saya. Saya nak tekan mengenai satu perkara, satu yang saya sebut tadi, nasi kerabu. Sebab teringat dulu saya suka sangat makan nasi kerabu. Jadi suatu hari untuk tua saya ni pesan kat saya, dia kata abacik, abacik kat rumah abacik eh gelerai kapung anak pun dia ada gelerai kapung. Jadi dia kata pergi beli nasi kerabu 3 bungkus. Jadi saya pergi, saya pergi ke pasar tanah pada Jumaat. Bila sampai tu saya tak ingat perkataan tu, nasi kerabu ke nasi kerbau. Jadi saya tak tahu, saya kata rasanya nasi kerbau ku. Sebab ialah kerbau ni, kerabu saya tak tahu apa ni. Jadi rasa nasi kerbau, daging kerbau ni. Saya pergi ke seorang makcik tu, saya kata assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Orang kata ni ada salam. Salam jadi salam. Dia kata, makcik saya nak nasi kerbau 3 bungkus. Allah Akbar, bayangkan Raja. Dia dengar nasi kerbau, dia tak tahu. Nasi kerbau. Tak ada nasi kerbau saya. Dia mau ni mana-mana pelik seorang tu, tak arak ni. Bapak hati. Sebab benda pelik ke? Nasi kerbau. Saya kata, makcik, nasi kerbau. Kita pun jadi sumak juga. Allah, kita jadi sebab orang kacau. Nampak pun nasi kerbau orang mari. Ya, orang sini ya. So, kalau benda pelik mari lama. Eksiden pun orang mari lama. Tengok, bukan nak tolong. Mereka apa dia? Saya kata, makcik, saya pun takut dah. Kadang air jadi tegang. Makcik, nasi kerbau. Hak nasi dia. Banyak orang macam tu. Lepas tu dia ada, ada tulis. Tulis kelapa, tulis hiu di dalam. Lepas tu ada jeruk bawang, bawang putih, lepas tu ada bubu. Rakyat modek, bukan nasi kerbau, nasi kerabu. Subhanallah, dia kata nasi kerabu. Tengok tu tuan, manusia ni kadang-kadang dia ada nama yang jauh. Sebab rahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebut satu ayat dalam surah Al-Anfal, ayat 104. Wa atiyallaha rasulahu wa la tanaza'u
فتخشى وتذهب ريحكم ولا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الله قال وأطيعوا الله ورسوله, فأكبر الله فأكبر رسول ولا تنازعوا. Jangan pecah belah, jangan baluh, jangan buat kumpulan-kumpulan. Hak ni aku betul, hak ni. Subhanallah, kita lihat tuan, senario umat Islam kita banyak pecah. Tadi ustaz sebut pasal berus, ya Allah. Di sini ada tuan, tidak berapa pecah kita ada. Allah lebih daripada 80 pecahan. 80 pecahan. Selain berus, Syiah ni ada banyak. Al-Nusayriyah, Al-Alawiyyah, Al-Ismailiyyah, Al-Batiniyah, Al-Hashashin, ya Allah, Al-Fathiyyah, As-Sabaiyah. Banyak kumpulan Syiah. Setiap ni dalam Syiah sendiri pun pecah banyak. Hak ni kata betul, hak ni kafir. Tapi satu kelebihan di Syria, kita ada satu masjid nama dia Masjid Al-Madhahab Al-Arba'ah. Tak pernah pergi. Masjid ni ada empat mazhab, tak balik. Masjid empat mazhab semayang. Bagi belakang. Hanafi semayang, Habib Mari Syafi'i semayang, Habib Syafi'i Mari Hanbali semayang, Habib Hanbali Mari, siapa lagi waktu ni? Maliki. Empat mazhab di Muhajirin. Subhanallah, tak banyak. Tapi Allah Alam, bagi saya kelompok yang paling bahaya bagi umat Islam adalah Syiah. Kejap lagi saya cerita, tak apa. Kenapa tuan-tuan saya kata jangan kita pecah belah? Sebab bila saya duduk Jordan, antara perkara yang paling suka pada orang Malaysia, perkara yang paling menarik perhatian saya mengenai pelajar-pelajar Malaysia di Jordan, sebab saya takut nak balik sekejap, adalah akhlak mereka dan perpaduan mereka di Jordan. Mereka ada satu persatuan. Persatuan pelajar-pelajar Malaysia di Mafraq ada satu. Pelajar-pelajar Malaysia di Muqtah, pelajar-pelajar Malaysia di Jordan, di Amman, Ugunia. Setiap universiti ada persatuan. Kemudian bila saya tengok dia orang ni, memang satu. Memang ada kasih sayang. Kalau ada semua masalah, semua bantu belakang. Lepas tu mereka banyak buat pertandingan. Pertandingan hafal Quran, pertandingan qasidah, pertandingan dikir barat pun ada. Kau buat dikir barat. Dia sesek-sesek kelata, dia buat dikir barat. Dia buat pertandingan, dia jemput semua. Saya pun minat, saya pergi tengok dia orang buat dikir barat. Masuk tu tengok, ada satu barang duduk depan ni, duduk tembuk tangan. Sedap juga ni, tembuk tangan, lepas tu musim ni. Kok ada seorang tu diri duduk nyanyi. Yang ni bunyi macam Arab, macam ustaz tadi. Tapi bukan Arab. Tapi sedap lagu dia. Dia ada antara lagu yang saya hafal sampai lalu, dia kata, dengolan ni tak serupa mula, tak berani kawin nak tegur. Tengok keling hujung mata, tengok keling hujung mata, mulai air sekat dengan kaya. Oh, sampai kata, oh, tengok langit aja ni. Semua lalu, kata. Oh, kata lah semua nak kuat. Tapi orang besok lagi dahsyat, dia berbeza sikit. Jadi tuan subhanallah, jadi saya tengok masyarakat dia orang rapat, tak ada masalah, tak bandel. Kelantan pun sik-sik dengan dia ikut, sik-sik Pahang pun mari, tahu tak sik-sik pok-pok dia semua mari, satu badu. Kata Allah, biasanya lepas tu satu kelebihan tuan. Sebab tu Rasulullah SAW sebut ahsan khiyarukum, dalam Bukhari Muslim, khiyarukum ahsanukum akhlaqa, khiyarukum paling baik. Buatlah ustaz ni alim, oh anda mengaji Quran tapi sombong, tak lagi alim, ustaz mengaji sebab ni imam, tapi kerikut, tak jadi juga. Akhlak tu menentukan siapa dia. Nah, subhanallah, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Jadi saya bila dulu masa sebab kami pelarian, terpaksa melarikan diri dari Syria kerana kekejaman Syiah Nasrani yang diketuai oleh Bashar al-Assad sekarang ni. Dia bunuh, dia bilang, Allah, mereka bunuh lebih daripada 800 ribu umat Islam di Syria. Sebab apa? Sebab kami sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benci mereka, benci yang tidak berasas. Tahu sebab apa? Dia kata mereka akan angkat spanduk, tulis atas spanduk ni, ya Lisaratul Husin. Mari kami nak cari pembelaan untuk darah Al-Husin. Siapa bunuh Al-Husin? Kononnya Al-Syam. Kita ni cucu sahabat yang terlibat pada hal satu penipuan tu. Kita sanjung Al-Husin radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, tapi dia sahabat. Sahabat berlaku peristiwa pembunuhan dia, bahkan Syiah orang paling awal cabut lari tak bantu dia. Nah, tahun 61 je. Jadi mereka bunuh kita di sini. Terpaksa larikan diri ke Jordan. Jadi Jordan saya sedih, tak ada kawan.
Jadi bila pergi universiti, nak berkawan dengan orang Arab tak boleh. Sebab orang Arab ni ganas, kasar. Tengok pelajar Malaysia ni tuan, ya Allah, lembut, lemah lembut. Lepas tu biasa dia tahu saya ni susah, orang yang miskin, dia akan ajak pergi rumah dia. Jadi malam makan sekali, ajak makan semua. Ada seorang ustaz ni ajak di rumah dia. Lepas tu dia tahu saya rapat. Tapi dia kesian, dia bukan orang kaya, dia miskin. Kata Syed Nikmah, ya makan semata, ajak berapa? Kita ingat nak makan nasi dada, tapi nasi emak. Sebab ada dah juga masa tu. Dia tengok Allah, dia sediakan sekut dengan IPO. Tak apa, sekut. Tahu tak? Sekut lah, sekut. Tapi sekut sedap. Kita pun bila lapar, sekut pun nampak macam ayam. Kita ambil sekut dah habis. Habis lah sekut dia tu. Jadi dia pun duduk ni tengok. Bini dia duduk belakang. Bini dia duduk belakang tu. Tengok ni, ni dah. Lepas tu dia panggil seorang ni. Abang, abang. Syed ni, ni, Tok Arab ni makin habis tu. Seorang ni, ya Allah. Lepas tu saya perasa, saya dengar memang habis sekut tu. Teruslah rakyat, lapar aku cakap tu. Cikup, tengok, cikup, cikup perut. Tak nak, tak nak, cikup, cikup. Yang kelapa tu ni, dah tahu dah. Cikup, tu kan, habis sekut. Lepas tu, dia pun saya tanya, tanya ustaz, ustaz, buat apa, ini isteri tak orang si saya, dan buat apa dia banyak abang. Saya kata, lembut ustaz. Dia kata, biasa gitu lah. Orang Kelantan ni, bini dia nak manjakan suami, panggil abel. Oh, sedap ustaz, cerai ni saya dengar. Jangan dengar juga. Bini saya ni. Lepas tu, ustaz ngejah lah. Lepas tu, saya dengar belakang. Oh, dia nak kena ngejah sendiri, dia kata. Oh, ngejah sendiri. Lala kita belajar. Belajar sebab kita nak ejah isteri orang Kelantan. Belajar bahasa Melayu. Orang kata makin budu, bahan budu juga. Makin petah jeruk, makin petah jeruk. Makin poyok, makin poyok. Semua. Sebab nak suruh kita kecik lain, subhanallah. Yang ni, bila saya tengok akhlak mereka ni sungguh menunjukkan belas kasihan mereka, simpati terhadap orang miskin. Dan sebenarnya sikap ni, tuan, sikap ya Allah puji. Allah kata tengok dalam surah Fatir, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqala innal ladhina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سورة فاطر آية 30 كما تأسيلها سيئة. إن الذين يتلون كتاب الله مريكا ينبعد كتاب الله لم ديرك صلاة وأنفقوا مما رزقناهم بلا جزؤموا سرا وعلانية dalam keadaan senyap, dalam keadaan terang-terangan yang lainnya. Ya subhanallah tuan, sikap ni buat saya suka. Tapi bila datang kat Malaysia, Allahu Rabbi, paling ni buat sini, orang sini. Ada perpecahan. Jadi saya heran, kadang-kadang saya heran, kata di Jordan, Masya Allah, rapat. Tapi bila datang kat sini, tengok ada perbezaan, hak ni, hak ni, hantar, hak ni, hak ni, marah, hak ni. Saya kata, ya Allah. Padahal tuan, kelebihan orang lain ni, dia tak ada ekstrim, sungguh. Ada ekstrim, tapi di Facebook ni. Facebook nampak macam senyum. Luar ni senyap gitu. Rupanya masalah kita Facebook. Tapi luar dia bagus. Orang lain dia tuan lembut. Memang lembut. Dia saya ingat dulu di Jordan, Arab ni kasar tuan. Memang kasar. Ustaz tahu, Arab ni kasar. Sebab tu saya tak bini Arab ni tuan. Sebab bini Arab dia tak panggil suami Abel. Dia panggil nama. Kalau macam ustaz ni, ya Syekh ni, ta'al. Laki dia panggil nama. Dia takut kena katuk ni. Lepas tu, apa? Lepas ni saya. Batu gini ni, rupanya silap. Jadi tuan, akhlak lembut ni cuma. Tapi wallahualam, saya rasa tidak sepatutnya orang yang, minta maaf nak kata, orang yang menjadi tokoh agama, orang yang digelar sebagai ustaz, orang yang digelar sebagai penceramah, tidak sepatutnya menggunakan pentas dakwah untuk menunjukkan berbalahan, berbalahan ataupun menunjukkan perpecahan. Nah, sebab tu Allah kata, tuan, Islam tak ada, minta maaf, Islam tidak ada perpecahan. Islam tidak ada aku yang betul, you salah. Tak ada, tuan. Sebab tu Allah kata, wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a minal ladhina farraqu hujjah agama mereka wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizb, setiap kalau nak tep, okey, kita tanya apa maksudnya hizb? Parti. Oh, tengok
Mahal, tapi saya tak pernah nak sebut. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap bahagian tak pernah nak sebut. Setiap kelompok dengan pendapat dia, dengan hujah dia, dia suka semua. Aku betul, hak ni munafik. Aku padahal Islam lah kata-kata. Wallahi, saya tak pernah jumpa masyarakat yang lembut, lembut seperti orang lain. Demi Allah cakap, ustaz tahu. Orang Syria ni kalau kira Arab, Arab Syria paling lembut sekali. Lembut, na'am. Tapi saya tengok orang Melayu kita ni, lagi lembut. Kalau, saya tak sedih dengan Syria. Walaupun dengan Syria ni lawa, putih, seliput. Dia manca. Lawa ke tuan? Kalau tengok orang Syria, orang kita. Tak lebar pun, ustaz ni. Lawa, tak berijah ni. Saya pernah sebut dalam satu kuliah, tuan-tuan. Ustaz ni tak dapat juga. Payah ustaz. Dia cerewet orang Syria ni. Jangan, tak payah ambil. Oh, dah tak mahat. Malah orang Syria pula je. Apa ni? Saya pernah cakap kat kuliah, tuan-tuan. Sebenarnya kalau saya cakap lah, kena belajar bahasa Arab wajib. Sebab kalau kita nak faham Al-Quran, kena belajar bahasa Arab. Sungguh, ni hakikat. Jadi saya kata, petua dia, ustaz pun kata, apa petua dia nak belajar bahasa Arab? Tahu tak apa petua dia, tuan-tuan? Jawab tak jawab dah. Cari bini Arab dah. Tapi bahagian ni tak setuju. Takut bini ada belakang. Tapi sebenarnya, sungguh. Kena cari bini Arab. Dia cepat, 3 bulan dia dapat lama. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan, saya nak tekan, jangan kita menggunakan Islam, nama agama untuk meraihkan sukungan utama, sukungan orang, dan kemudian kita akan tuduh orang ni tak betul, hak ni munafik, hak ni tak ikut, tak sehalus dengan aku, tak betul. Sebab tu tuan, Allah bila Allah kata kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok suka dengan apa yang dia dapat, sedangkan tuan dia suka seorang dengan seksik dia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Naam. Last kali saya nak cerita pasal Syiah. Satu benda. Tak boleh lama. Kesian kat orang-orang nak balik. Sebab ada kasidah. Hujung kasidah. Boleh tak? Satu benda. Syiah yang yakunun bi'ismatil a'immah wa annahum ya'lamun al-ghaib. Saya ambil satu bahagian. Dalam kitab mereka seperti Al-Kafi dan Kulaini. Imam Kulaini antara imam Syiah yang paling hebat. Dan kitab Al-Majlisi. Kitab dia Bihar al-Anwar. Muhammad bin Batul Majlisi. Semua ulama sepakat Syiah bahawasanya imam-imam mereka yang 12 tahu ilmu ghaib. Bila kita dengar benda ni, apa reaksi kita? Dia kata, oh, imam mereka ya'lamun al-ghaib wa ya'lamuna ma yakun wa ma sayakun wa ma kan wa ma lam yakun kaifa sayakun in kan. Oh, ni memang tak faham dah ke? Mereka kata imam Syiah ni tahu apa akan berlaku, apa yang tidak berlaku, apa benda yang akan yang tidak berlaku, kalau berlaku bagaimana nak berlaku. Ya Allah. Tapi kita, kalau nak tapis, lagu mana kita nak buat? Saya nak tanya tuan, lagu mana kita nak tapis? Soalan. Boleh jawab, satu soalan. Jawab, siapa nak jawab? Kita nak tapis pendapat mereka. Oh, ustaz kata, ahlu sunnah. Okey, apa dalil awak? Awak nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana tuan, ustaz? Oh, tak jawab. Adik, nak jawab macam mana? Tak boleh jawab. Tuh, kita ada Al-Quran, tengok. Kita rujuk Al-Quran. Ada satu ayat hebat. Banyak ayat tapi saya ambil so je. Dalam surah An-Naml ayat 65 Allah kata, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Allah jawab lagi. Siapa jawab? Allah. "Qul la ya'lam." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamu man fis samawati wa man fil ard." Al-ghaib. Hak duduk atas di langit, duduk di bumi. Tidak mengetahui ilmu ghaib illa Allah. Wa ma yash'urun, bahkan mereka ni yang mendakwa mereka tahu ilmu ghaib, tidak sedar bila mereka akan mati, tidak akan dibangkit semula. Subhanallah. Jadi bila kita ada Quran, ada hujah mereka, kita ambil mana? Pendapat Syiah ke imam, kita ambil Quran. Mana kita ambil? Allahu akbar. Tepat sekali, kita ambil Al-Quran. Sebab jelas tuan, alhamdulillah, banyak dalam ayat Quran ayatun jaliyah wa wadihah. Ada banyak ayat Quran wadihah wa ada mutasyabihah. Dalam bab akidah, ayat yang bukan mengenai tauhid dan akidah yang sebenar jelas dan terang. Allah kata, mereka kata imam ni wali pada Allah. Waliullah. Waliullah, dia ni beban pada Allah. Allah Subhanahu taala perlu ke orang bantu? Tengok ayat hujung surah Al-Isra. Allah kata apa tuan? Kita selalu baca atau imam tak imam kampung dia baca tapi dia tak tahu apa dia. Qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آية 111 سورة إسراء. يا الله قل الحمد لله كاتكا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الله تعبي أنا ولم يكن له شريك في الملك تعالى اسكت بقي الله أنت مورسكان بني جلاني كان سوره مخلوق أنا مسلم. ولم يكن له ولي من الذل. الله tak perlu ولي untuk menangkatkan ataupun meninggikan martabat Allah. وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. Jadi tuan, kita masalah kita, wallahi masalah kita umat Islam kejahilan dalam Quran. Tak faham benda. Kalau ustaz rakyat dia ni, maaf. Walaupun saya rakyat sama dalam kuliah saya, kalau ustaz silap, ustaz kata gini, Quran kata lain, ambil kata Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ustaz wali, aku naik atas hal yang jadi. Aku ni jelak atas hal ini. Tengok, aku tahu esok nak berlaku kapal. Aku tahu, mau mati esok lah. Kita boleh percaya, dia pun percaya Quran. Al-Quran. Jadi tu tuan, tapi kalau kita tak mengaji Quran, tak ada kerja, tak jadi. Jadi insyaAllah, kalau bab ni, saya seru semua, rujuk pada Al-Quran, mengaji molek, rujuk pada hadis Rasulullah SAW, juga kita pegang, Alhamdulillah, mufti kita, mufti kena hormat lah tuan. Saya sedih sangat, bila kat mission, ada pihak yang mempertikan mufti. Ya Allah, waktu memang, mufti kita, Datuk Dr. Zulkifli tuan, antara ulama yang saya sangat sanjung. Sebab ilmu dia, akhlak dia, tawaduk dia, rendah diri, Masya Allah. Ustaz pun tahu. Dia cakap pun, ya Allah, sedap saya tengok, oh sedap boleh. Saya bila dengar, Datuk Zulkifli cakap, itu guru saya juga ni. Suka sangat tu. Tapi subhanallah, di zaman kita, mufti pun ada orang pertikai. Ada orang, apa ni, cakap gini, gitu. Jadi insya Allah, mudah-mudahan, tidak ada perpecahan di kalangan kita, mudah-mudahan ada kembalikan persatuan di kalangan kita. Dan ingat tuan, akhlak menjadi tonggak yang menunjukkan daripada seorang. Kalau kita tengok akhlak dia baik, insya Allah akhlak dia baik, pemurah hati, tidak sombong, rapat dengan orang, insya Allah kita akan tahu dia ini seorang yang saleh, yang aplikasi Al-Quran dan hadis dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang insya-Allah saya qasidah. Boleh? Ya. Doa qasidah tak ada? Qasidah? Qasidah. Tak boleh saya? Ya. Mas, wala law kana bainal habib. Baik, saya wallahi law kana bainal habib kulli mashku fi qalbi. ماشي, ما في مشكلة. تفضل. الله jadi tak tahu nak kata pula. Lu kan ayat jazakallah khair. Baik. Ya Rabbi qad 'asayna wa kulluna tama'un. Fi 'afwin wa fi كرامين وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طاب
الله لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب المجد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك جل من صلى عليك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا يا رب العالمين يا الله رب أكنجورا لأن ترى هاتهاتك من الله اللهم وحد صفوفنا على كلمة التوحيد يا الله رب أكنصف صف كامي أتس كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا من قراء كتابك الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يا الله جلك الله كامي أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينسلم باشاء القرآن ينسلم مهام القرآن اللهم اجعلنا من أمة نبينا محمد الذين قلت فيهم كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا الله kembalikan kita kepada jalan yang benar jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi terbaik untuk seluruh umat yang lain ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka an tahfaz hadhihi bilad wa taj'alaha biladan aminatan mutma'innatan sakha'an rakha'a ya allah ya allah kekalkanlah nikmat keamanan dan keselamatan di bumi yang bertuah ini ya allah ya allah allahumma anzil al barakata wal rizq ala ahli hadhihi al ard ya allah turunkanlah keberkatan rezeki atas penduduk bumi yang berkah ini ya Allah. Allahumma a'in ikhwanana al-mustada'afina fi ardh Syam. Allahumma a'in ikhwanana al-mustada'afina fi al-Iraq wa fi Filistin wa fi Misr wa fi Rohingya wa fi kulli makan yuzkaru fihi ismuka ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ribuan terima kasih kepada pihak masjid Tuku Mizan dan pihak geng surau Putrajaya dan penderita kita dan ahli panel yang hebat ustaz kita ustaz Tajul dan ustaz Muhammad Najib jazakumullahu khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga duduknya kita beriktikaf di rumah Allah pada malam ini lebih kurang 2 jam 20 minit dan bersama dengan kami diharap ini menjadi satu nostalgia kehidupan ingatan untuk kita sama-sama kita bermain panel-panel kita Ustaz Imran Ustaz Najib Syekh Muhyid dan juga Syekh Bermuh Syekh Syekh Tajul Arus Urus dan saya sendiri sebagai moderator tuan-tuan kemudian merupakan Ustaz Haji Kamarudin bin Yunus dan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Masjid Yang Kemizan semua ahli jatuh kuasa dan pusat pengurus zakat geng-geng GSP dan terutama sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah hadirin hadirat kerana tidak lekang masih lagi kalau ikut mata tu masih lagi tanda-tanda nak dengar lagi tu demo learning tak serupa mula tapi oleh kerana mungkin besok ada lagi kuliah subuh dan sebagainya maka kita noktahkan pertemuan kita setakat ini dulu untuk kali ini insya-Allah di lain masa dan lain ketika mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah merahmati kita mengasihi kita dan sentiasa menyelimuti kita dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala sekadar itu saja daripada kami berempat di atas ini aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.